Thank you Saya Fauzan Azari dari Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia. Selama saya di Statistika UI, saya belajar basic untuk menjadi seorang data science. Jadi, intinya, ketika kita pengen tahu arti dari suatu data, kita harus tahu dulu rencananya seperti apa, mulai dari mengumpulkan data, menganalisis, sampai menginterpretasikan. Jadi, kita dapat mempresentasikan data itu semenarik mungkin dan dapat dimengerti oleh orang banyak. Kalau dibilang susah sih sebenarnya nggak juga, karena belajar di statistika itu nggak melulu soal hitungan. Kadang kita juga bermain dengan software kayak R Studio, Minitab, SPSS, dan masih banyak lagi. Terus juga kadang kita belajar modding ketika kita menganalisis maupun memvisualisasikan data. Jadi konsentrasi di statistika UI itu ada lima, yang pertama ada data science, ada manajemen kebencanaan, terus ada industri, ada aktuaria, sama ada bisnis sosial. Kalau untuk lingkungan sih sebenarnya balik lagi ke orang masing-masing ya, tapi kalau menurut saya sendiri lingkungan di FNIPA UI itu uh, cocok untuk berbagai kalangan dengan background science terutama terus juga mahasiswanya juga baik-baik komunikasi dengan dosen juga terasa dekat hangat namun juga nggak sama sekali mengurangi rasa hormat Thank you Baik, teman-teman. Um, kayaknya kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Puja serta puji syukur kita sampaikan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang di mana pada sampai sampai hari ini kita terus diberikan keberkahan um, untuk diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari Sabtu ini untuk melaksanakan sharing session kita bersama alumni dengan tema peranan statistika dalam manajemen kebencanaan. Salawat serta salam tak tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus memberikan cahaya bagi kita untuk kehidupan kita. Semoga kita semua yang hadir di sini um, dapat mendapat bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak Edi Widodo selaku ke, selaku Ketua Program Studi Jurusan Statistika Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Torikul Huda SSI M.Sc. selaku sambut, selaku Wakil Dekan FMIPA Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni. Yang kami hormati pembicara kita pada hari ini Bapak Anggara Setias Bawana Putra Sarjana Statistika dan yang saya banggakan um, seluruh teman-teman selaku peserta alumni sharing section pada hari ini. Baik, um, perkenalkan nama saya Anissa Srikandi dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang ketiga adalah sambutan. Yang keempat adalah foto bersama. Yang kelima, games. Dilanjutkan. Yang keenam adalah sharing section. Yang ketujuh adalah penyerahan sertifikat kepada pembicara. Delapan, pengumuman. Dan sembilan, yaitu yang terakhir, adalah penutupan. Baik. Sebelum memasuki acara, saya himbau untuk teman-teman semua dan semua peserta di yang masuk pada Zoom kali ini untuk mengaktif, mengaktifkan kamera dan background-nya bagi yang tidak berhalangan dengan koneksi jaringan internet. Langsung saja kita mulai untuk acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang kali ini akan dibacakan oleh saudara Ahmad Rohiki Maktum. Kepada Ahmad Rohiki Maktum, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نصوا ما ذكروا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فإذا هم مبلسون فقتل عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون قل ارأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك إلا بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ yang artinya maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka orang-orang yang zolim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Katakanlah, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan kepadamu? Perhatikan bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka berpaling. Katakanlah, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka, adakah yang dibinasakan oleh Allah selain orang-orang yang zolim? Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan." Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut yang mereka dan mereka tidak bersedih hati. adzim. Kurang lebih dari saya, Wallahul mu'afiq ila'aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Semoga baik um, Bang Arak yang membaca maupun kita semua yang mendengar mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Edi Widodo S SSI MSC. Kepada beliau, saya persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tarikul Huda, Wakil Dekan KKA, Bapak Zuten, tadi saya lihat Rawo juga ada Pak Abi, ada Mbak Sekti ya, dan para Bapak Ibu dosen semuanya serta para hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan, walaupun melalui virtual gitu ya. Jadi kita tidak secara langsung, tapi ini tidak mengurangi nilai uh, silaturahmi kita. <tuh> Bapak Ibu yang kami hormati dan saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini statistika melakukan kegiatan yang kita namakan dengan alumni sharing session. Dan pada pagi hari ini yang mendapat sampur itu adalah dari uh, statistika manajemen kebencanaan. Dan tema yang diangkat alhamdulillah adalah peluang dan tantangan statistik dalam manajemen kebencanaan. Saudara sekalian, statistika mempunyai konsentrasi yang unik. Ya, ini salah satu keunikan, ya, keunikan dari program studi statistika UII. Dan sampai saat ini untuk konsentrasi ini berarti baru UII yang memiliki. Ini sebetulnya merupakan amanah juga dari kebijakan universitas terkait dengan eh, kewajiban dari prodi-prodi yang ada UI untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Kebetulan Universitas Islam Indonesia kampus kita itu adalah dekat dengan Gunung Merapi. Nah, gitu ya. Jadi kebetulan kampus kita ini dekat Gunung Merapi, ya, dan Gunung Merapi kita itu saat ini adalah kondisi gunung yang aktif. Jadi sudah selayaknya kita sebagai ya, insan yang terdekat dengan Gunung Merapi institusi yang terdekat dengan Gunung Merapi, kita punya kepedulian terhadap Gunung Merapi. Dalam hal ini adalah terkait dengan aktifnya Gunung Merapi, dan sekarang pun kondisinya adalah kondisi siaga. Siaga ya Pak Tarik ya? Siaga. Jadi kondisi siaga. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, ini akan terus berulang. Harapannya, Bapak-Ibu sekalian, secara umum nanti ketika seseorang itu misalnya mendengar Gunung Merapi nanti identik akan dengan UI terutama statistiknya. Nah, untuk manajemen kebencanaan ini Saudara sekalian eh memang unik dan sangat unik gitu, gitu ya, sangat unik. Jadi dulu ketika kita mencari singkatannya gitu menarik Pak Tarik. Jadi singkatannya apa? SMK. Masa setelah SMA kuliah kok SMK lagi ya gitu <ganti> ya. Tapi ini adalah istilah menarik tentang statistika manajemen kebencanaan. Terus sekalian alhamdulillah hari ini kita mendatangkan pembicara kita. pembicara kita ini adalah yang sudah berkiprah gitu ya di bidang kebencanaan. Dalam hal ini adalah Mas siapa ini Mas? Mas hmm, Uh, maaf, 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 Anggara, Pak. Anggara, oke, okay. maaf, Anggara. Nah, ini beliau ada di BNPB Pusat ya, Mas, ya? Ini Pak. Karena analis bencana, terus ke analis bencana di Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB ya, betul. Pusat. Nah, gitu ya. Mas Anggara ini adalah alumni Statistika UI tahun angkatannya 2010, kemudian beliau bisa menyelesaikan pada tahun 2015. Nah, nanti Mas Anggara tolong uh, disampaikan saja mas, ya. Jadi nanti adik-adiknya supaya dapat wawasan, gitu ya, atau oleh umum bisa dapat wawasan tentang peranan statistika dalam bidang kebencanaan. Gitu. Ini adalah kita mendatangkan memang yang sudah berkiprah, gitu ya, sudah berkiprah dengan harapan nanti mendapatkan gambaran secara umum sehingga ketika memilih konsentrasi manajemen kencanaan itu bukan karena keterpaksaan tetapi karena memang betul-betul didasari oleh kefahaman. kegiatan-kegiatan semacam ini nanti akan kita lakukan secara rutin kebetulan yang untuk alumni ini di bawah koordinasi Mbak Bu Sekti saya panggil Mbak Bu Sekti Bu jadi nanti insya Allah ini akan kita lakukan secara kontinu ya untuk teman-teman mahasiswa kami harapkan anda juga selalu apa aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini supaya di Anda juga awasannya menjadi bertambah. Kegiatan berdasarkan konsentrasi tidak menutup pada mahasiswa konsentrasi lainnya. Jadi jangan misalkan Anda terkotak-kotak kalau saya SMK nanti ketika ada kegiatan lain saya nggak boleh ikut. Tidak. Ya, Anda boleh. Ya, Anda boleh ikut kegiatan yang umum dilakukan oleh jurusan. Dan Bapak Ibu semuanya sudah sekalian dan eh, mahasiswa. Jadi sekali lagi kami berharap dari kegiatan ini kita bisa menambahkan atau kita bisa menambah wawasan tentang manajemen kebencanaan, terutama peran statistika dalam manajemen kebencanaan. Ini nanti akan sangat bermanfaat, baik dari bagi mahasiswa dan bagi jurusan. Nanti silahkan, Mas, untuk bereksplorasi, gitu. adik-adiknya diajak berdiskusi, gitu ya, supaya nanti betul-betul menjadi eh, apa eh, manajemen kebencanaan ini Betul-betul nanti menjadi suatu konsentrasi, konsentrasi yang betul-betul memang bisa kita andalkan. Gitu, nih. Kemudian Pak Torik, terima kasih atas kerawannya, ini luar biasa. Hari Sabtu, mohon maaf Pak Tarik, nih. Tahun hari Sabtu harusnya bisa. Ini harusnya Pak Torik ini pemanasan gowes. tapi karena <silence> langsung tapi karena untuk cincin statistika beliau menyempatkan waktunya. Demikian yang bisa sampaikan. Selamat berdiskusi. Nanti kita berharap sekali lagi. Ya, jangan lupa untuk meluruskan niat kita. Tadi sudah diingatkan, gitu ya, meluruskan niat kita. Semua aktivitas, kegiatan kita semata-mata mencari rida Allah swt. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi, selamat berdiskusi. Semoga sukses. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Widodo atas sambutannya. Selanjutnya kita um, ada sambutan dari Wakil Dekan FMIPA Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni. Ada dari Bapak Torikul Huda SSIMSC M.Sc kepada Bapak saya persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Ya. Terima kasih Mbak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, so. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Widodo selaku Ketua Jurusan sekaligus Ketua Program Studi Program Studi Statistika. Di sini saya lihat juga ada Pak Rahmat Yotenka, ada Pak Tur Rahman, apa ada Pak Abdullah, ada Mbak Sekti yang saya hormati Ayo, serta, Ayo, Ayo. serta sekalian para peserta diskusi sharing Uh, alumni Sharing Session program kecil lebih-lebih saya sampaikan uh, yang saya hormati kepada Mas Anggara yang diba. pada kesempatan kali ini bersedia untuk menjadi narasumber diskusi memberikan banyak informasi tentang statistika kebenaran nah, uh, Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa yaitu nikmat kesehatan karena dengan kondisi pandemi seperti ini nikmat yang luar biasa adalah nikmat segera, nikmat kesehatan dan nikmat ini harus selalu kita syukuri bersama insya Allah dengan kita mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan semakin ditambah nikmat-nikmatnya lebih-lebih kita masih diberikan nikmat keimanan dan keislaman gitu yang akan menyelamatkan kita Insyaallah Allah di dunia dan di akhirat kelak. Uh, Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Ibu Dosen serta saudara sekali yang saya hormati, kami dari Fakultas mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan alumni sharing session. Saya kira ini sudah acara yang kesekian kalinya, Pak Edi. Mungkin sudah beberapa kali ada acara dan ini Alhamdulillah bisa terselenggara kembali acara alumni sharing session gitu. Dan tema yang diangkat saya kira ini adalah tema yang sangat kontekstual dengan hari ini, apalagi dikaitkan dengan hari ini ada status Gunung Merapi ya, status Gunung Merapi yang siaga tiga. Bahkan kemarin informasi dari BPPTKG ini terus naik magmanya begitu sudah mencapai permukaan, tapi belum bisa memprediksi kapan akan terjadi letusan. Mungkin kalau statistik dengan ilmunya saya kira untuk bisa memprediksi kapan terjadi letusan mungkin bilang itu bisa jadi apa ilmunya bidang statistika bukan bidang lain tapi dengan uh, apa ilmu prediksi statistika bisa jadi ini adalah satu apa namanya uh, mengkaji melakukan kajian kira-kira dengan real data yang ada real time begitu bisa dikaji untuk apa untuk perkiraan atau prediksi waktu kapan apakah akan terjadi letusan atau tidak nah eh, saya kira tema dan eh, apa, terkait dengan statistika kebencanaan ini memang eh, satu hal yang sangat positif dan sangat baik paling tidak, tidak ini bisa menjadikan satu apa namanya ya, peran statistisi. Statisi ya atau statistikawan atau statistisi namanya ya statistisi statistisi bapak statistisi ya eh, menjadikan peran statistisi dapat memberikan peran yang atau kontribusi positif kepada masyarakat apalagi di kondisi seperti ini. Mungkin eh, apa namanya? dapat memberikan informasi baik itu melalui opini atau melalui apapun sesuai dengan bidang keilmuannya ya bisa melalui media sosial gitu. Mungkin dengan kondisi kondisi seperti ini statistisi UI, baik itu dosen, mahasiswa atau alumninya dapat membuat semacam opini publik gitu yang kal opini ini mencerahkan ya lewat tulisan-tulisan atau apapun melihat media cetak online atau apa yang kemudian itu bisa memberikan gambaran misalkan terkait dengan uh, manajemen kebencanaan. Karena saya kira ini juga sangat dibutuhkan oleh oleh masyarakat ya masyarakat masyarakat sangat membutuhkan terkait dengan informasi bagaimana proses terputus Pak Tarik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian koneksi saya agak terputus ini. Masih mendengar suara saya nggih Masih, masih, masih. Ngapunten Pak Edi ini saya koneksinya sempat Pak terputus Pak Edi. Padahal sudah bayar ID-nya. <laughs> 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 ya, sekali lagi saya kira ini ke depan ya ke depan ahli-ahli statistika baik itu dari dosen, alumni, atau mahasiswanya gini ya ini dapat memberikan satu e, kontribusi yang positif kepada masyarakat dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan misalkan mitigasi bencanya dalam aspek tinjauan ilmu statistika yang saya kira hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga untuk melakukan kegiatan mitigasi meskipun pemerintah tadi saya sampaikan e, sudah mencoba melakukan upaya penanggulangan dengan apa namanya dengan meminimalisir resiko gitu ya untuk mengungsikan orang-orang yang ada di radius kurang dari 5 km. Tapi saya kira statistika sebagai salah satu ilmu ilmu masih menjadi ilmu masa depan saya yakin ini statistika dari ilmu masa depan ilmu memprediksi begitu menjadi para peramal-peramal gitu statistika dapat memberikan ramalan-ramalan terkait dengan kebencanaan kebencanaan. mungkin tidak hanya di Indonesia bahkan tidak hanya di Jogja tapi di di seluruh Indonesia karena kita tahu bersama bahwa Indonesia ini kan daerah yang dikatakan sebagai ring of fire atau daerah cincin api yang namanya bencana kapanpun sepertinya ya gempa dan sebagainya ini kan uh, sudah menjadi hal yang biasa oleh oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah sekali lagi kami ucapkan selamat kepada protes statistika dan mahasiswa sekalian dan saya kira buat ini teman-teman mahasiswa yang uh, mengikuti acara ini. Uh, ada kegiatan atau prodi ini nanti dapat memberikan apresiasi kepada mahasiswa dalam bentuk sertifikat sebagai nanti bukti pendukung untuk uh, surat keterangan pendamping ijazah sebagai bentuk SKP. begitu. Nah, uh, setiap aktivitas yang di apa diselenggarakan dan melibatkan mahasiswa yang itu adalah untuk menambah wawasan keilmuan saya kira nanti perlu diapresiasi dengan adanya sertifikat kepada mahasiswa sebagai bukti telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis semacam ini sekali lagi terima kasih uh, pada kami di fakultas juga mengucapkan banyak terima kasih kepada prodi statistika yang sudah apa banyak memberikan kegiatan-kegiatan khususnya kami di bidang KKA karena informasi ini juga sangat penting buat kami di bidang keagamaan uh, kemahasiswaan dan alumni mungkin terakhir uh, buat teman-teman alumni kalau enggak ada alumni yang lain insyaallah kami juga akan senantiasa menyelenggarakan event-event di tingkat fakultas yang berhubungan dengan alumni. Di minggu kedua bulan Desember kami akan menyelenggarakan kegiatan terkait dengan apa namanya konsolidasi pengurus alumni. Di tahun 2021 kami merancang adanya pengembangan database potensi alumni. Sehingga nanti alumni-alumni -alum dari statistika kami juga punya databasenya. Sehingga ketika nanti dibutuhkan dalam event-event atau aktivitas-aktivitas di fakultas kami akan lebih mudah, misalkan sebagai narasumber ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kira itu dari kami sekali lagi eh, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Eh, saya akhiri wilayah topik Walidaya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Torikul Huda atas sambutannya. Kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang kali ini akan dipandu oleh Invisio. Baik, saya serahkan kepada Invisio untuk memulai sesi foto bersamanya. Oke, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, uh, baik, ibu, bapak-bapak uh, dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian, karena kita sekarang akan memasuki sesi foto bersama, diharapkan untuk bapak uh, uh, Ibu dan teman-teman sekalian untuk open kamera sebentar. Uh, yuk, open yuk, bentar. Dan jangan lupa pasang background, pasang backgroundnya ya. Hmm, masih banyak yang belum open kamera nih. Ya teman-teman di open, open dulu, bentar. baru satu slide nih ada lima slide dan yang buka kamera baru satu, ayo bagi yang nggak berhalangan yuk. ketemu Mas Anggara di jalan udah lupa ini saya. Wah, wow, udah tambah cakep sekarang. Ya Pak, saya khawatir nanti adik-adik mahasiswa ini ada yang nyantol repot ini saya Pak. Uh, ya udah kalau gitu kita mulai aja ya fotonya. Hmm, masih banyak yang belum off cam tapi ya nggak apa-apa kita langsung mulai aja buat menghemat waktu. Oke okay, kita mulai. Uh, ini yang pertama nih uh, buat bapak ibu dan teman-teman ini ya disiap, disiap, apa, disiapkan gayanya yang nih, yang menurut teman-teman itu terbaik lah. Oh. <laughs> Oke okay. uh, saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke okay. sekali lagi sekali lagi. Satu, dua, tiga. Nggak kalah sama Saluki saya. Buat slide selanjutnya nih. Walaupun yang off-cam cuma dikit, kita screenshot lagi aja. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dan terakhir, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, teman-teman dan bapak ibu sekalian. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih, Mas Tanaka, untuk sudah berkenan memimpin foto bersama kita pada hari ini. Kita masuk ke acara selanjutnya. Di sini, tadi kan kita udah dengar sambutan-sambutan, mungkin. Um, udah lumayan berat nih saatnya sebelum kita kita memulai ke acara inti kita yaitu sharing session kita bakal ngadain games terlebih dahulu nah di sini gamesnya bakal di dipandu sam dipandu langsung oleh bapak Abdullah Ahmad Zikrullah SSI kepada bapak atau biasa sering kita panggil Pak Abe ya dengan nickname nya saya serahkan kepada Pak Abe untuk memimpin games kita pada pagi hari ini. Oke, okay dengar ya, oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini ada kuis ya, jadi uh, dipersiapkan aja ya. <laughs> Mungkin uh, ini ya, jadi soalnya itu yang membuat saya dan belum saya share di panitia. Jadi kalau misalkan panitia mau ikut join nggak apa-apa. Nanti di Menangnya dipertimbangkan ya Bu Sekti ya. <laughs> Monggo Mbak. <Mabe. laughs> ya ini uh, saya share aja linknya, bisa di klik saja. Quizzes join 099931. Ini saya share screen saya, mencoba, saya dan Pak Edi saya mohon pamit dulu gih. ini ada acara di Universitas Makiri Pak Dekan dan Universitas ya ya belum dimulai nanti tengah-tengah juga proses ya Pak tapi saya ikut dulu nanti Pak gih. Gih. Edi juga boleh ikut ya boleh ya udah saya, saya ikut, ikut dulu boleh, Bu Sekti, boleh. Ini kan yang tahu jawabannya kan hanya Allah saya dan main kuis ini jadi <laughs> belum saya share ya soalnya jadi panitia juga boleh ikut nanti hanya dipertimbangkan nanti <laughs> Oke saya tunggu sampai mungkin satu menit ya atau dua menit saya sendiri juga join ya. <laughs> jadi dipersiapkan aja googlingnya ini ya googling dipersiapkan juga kalau ada <laughs> terus siapkan juga kalau ada punya buku buku RPUL juga ada nih Kok <laughs> kayaknya berat ya Pak Abe? pokoknya kayaknya berat ya Pak Abe? <laughs> Jadi ini soalnya soal umum ya, soal pengetahuan umum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kayaknya tadi belum saya kasih ketentuan ya, nggak apa-apa. Nanti uh, pemenangnya diambil tiga pemenang ya tadi dari buset itu diambil 3,6 masing-masing mendapat berapa Gusti? adalah nanti eh uh, yang apa yang jelas lumayan oh, ya, gitu. bisa berupa uang elektronik gitu atau pulsa 3, dan menang, terus uh, ya nanti di screenshot ya namanya terus di kirim ke nomornya Bu Sepi ya nomor WhatsAppnya Bu Sepi kayaknya udah cukup ya belum pesertanya berapa tuh masih 108 ayo join semuanya ini masih baru 50 bicaranya juga boleh ikut nih boleh Ada sponsornya nggak bu? seperti Sponsornya dari, dari Prodia. ya? Sponsornya dari Mas, Mas Anak. Bila menunggu siapkan itu ya, cemilnya harus Tapi waktu. Ayo! Uh, sabar ya, teman-teman. Mungkin ada kendala sinyal dari bapaknya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumpa lagi kawan-kawan semua di YouTube channel saya. Perkenalkan. Uh, selamat menyambut. Wih, Tania, Tania. Ud. Coba dihubungi Mas AB-nya. Coba dihubungi, coba. Hmm. Sudah? Ada yang mau join lagi? Ada yang mau join lagi? Silahkan. Sudah ya? Oke, kita mulai saja. Siap-siap. Satu, dua, tiga, kita mulai. Tiga, dua, satu. Yang pertama, dosen pengampu statis, statistika manajemen kebencanaan, selain Pak Fauzan ya, siapa? Yuk. Kalau Pak Fauzan kan saya yakin sudah terkenal ya. Jadi Waktu habis Cepat aja ya 10 detik waktunya Oke Riz Mentari Oh uh, banyak yang sama Ini Bu Sekti ya Luar biasa Bu Sekti merangkap Bukan <tuhi> saya itu nama Masih dipakai nama saya itu <tuhi> Oke. Yang benar adalah Bu Tuti ya Jadi selain Pak Fauzan yang konsen. bisa, bisa, janaan itu dosen pengampunya adalah Bu Tuti. Oke, okay, next question. Pertanyaan kedua. Oke, okay, Gunung Merapi berbatasan langsung dengan tiga kabupaten ini kecuali. Okay. Nah, Merapi itu batasannya sama mana sih? Nah, ini yang harusnya SMK Murni kayaknya bisa ini ya Uh. Ntar ya. Wow, uh, benar semuanya ya, hampir semuanya benar Purworejo. Jadi kalau Sleman, Klaten dan Boyolali itu berbatasan langsung ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Nah ini hitung-hitungan ya perkalian pembagian penambahan. Gak usah pakai kalkulator ya, gampang. Waktunya saya perpanjang ini 20 detik ya. Oke, silakan. Oke, waktu habis. Jawabannya 16. ada Pak Abi, ini saya perasaan nggak ikut yang satu juga banyak ya, masih banyak. Itu uh, malah banyak yang, yang jawabannya satu. Oke, okay, siap. Berikutnya pertanyaan ke, ke, ke lima ini okay. Kuliner khas Jogja, kecuali. Nah, ini kalau udah di Jogja kan harusnya sudah hafal ya kulinernya, udah nyoba semuanya pastinya. Oke, yang memimpin sekarang adalah uh, Pak Pabi. Jadi enggak. Oke, yang, yang berat Pak Abe itu. ya. Semuanya ini loseng mercon, sate kelata sama geplak itu khas Jogja. Besok kalau yang belum mencoba silahkan mencoba sendiri ya. ya. <laughs> Pertanyaan berikutnya yang ke enam atau ketujuh ini ya. Silahkan. Oke. Nah, ini saya membeli sebuah mainan. Ini harganya 4.500. Jika di saku saya itu 7.000, berapa uang kembaliannya? Oke, waktunya saya kasih panjang ya. Ini kayaknya banyak yang benar ini kayaknya. Gampang ini ya. Hmm bertahan. jawabannya banyak yang salah ini ternyata. Jadi kalau di saku itu 7 ribu kan pecahannya ada yang 5 ribu ya. Yang dikasih 5 ribu. Jadi kembaliannya adalah 500. <laughs> Oke. Okay. Yeah, iya kan? Bener kan? Gak ada uang uang kertas lembaran 7 ribu gak ada. Adanya uang lembaran 5 ribu kembaliannya 500. 2 gitu. ribu disimpan. Ya, yeah. Pertanyaan ke Nah. Ini. Nah, ini ada 11 sama dengan 1. 3 sama dengan 33. 5 sama dengan 55. Nah, kalau 11 sama dengan Ini waktunya panjang. Waktu habis. Wah, wow. jangan-jangan ada kuncinya ini bocor. Jawabannya adalah satu ya, karena di awal itu satu sama dengan sebelas, ya berarti 11 sama dengan satu lagi kan? <laughs> Masih banyak yang salah ini ya. Jadi saya berhasil membuat soal. Pertanyaan ke 9 kalau nggak salah ya tokoh UII yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini gampang nih. Ayo siapa? Kalau banyak yang salah kebangetan ya. Oh, Mas Riza. Oke. Okay. Wah, benar semua. Mayoritas benar semua ya. Ini dijadikan gedung paling depan ya di apa gedung babi suda itu ya Profesor K Kiai Haji abdul Kahar Yang terakhir ya, tolong ini tinggal soalnya terakhir ini ya, tolong dimaksimalkan. Di... Oke, yang terakhir. Gampang banget ini ya. Eh masih ada di, ini ke Presiden Indonesia yang keempat siapa ayo ini kalau kalau kau milenial harusnya tahu nih. Ini, kalian nah, ya. Ya Abdurrahman Wahid ya, presiden yang keempat. Ini hmm, masih banyak yang salah. Oke, apa-apa. Ini masih ada dua pertanyaan, kalau satu pertanyaan atau dua pertanyaan? Satu masih ada satu. Oke, yang terakhir. Simak baik-baik. Oh, masih ada ini. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana. Ini yang tempat caranya ini ya, yang kali ini ya. Wah, Pak Abie turun. ini. Jawabannya adalah BNPB ya. Oke, yeah, betul sekali. Ini masih ada PNSP, nah ini kayaknya menjebak semua ini soalnya ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Kang. Kayaknya masih ada. Nah, ini terkait dengan apa yang dibacakan kalam ilahi tadi ya. Nama surahnya apa tadi? Masih ingat nggak? Kalau yang memperhatikan, saya yakin bisa <laughs> ini. bukti Bu Sekti mana ini? Kok nggak di atas ini? Biasanya menang loh mengalah pak mengalah mengalah <lain> itu peserta pakai nama pak abi itu enggak oh iya Bukan betul itu, itu fans beratnya pak abi itu nah <lain> malas mas fauzan itu iya <lain> <lain> oh, jangan jangan pak fauzan ya, nih Oke, ya, alhamdulillah banyak banget ya yang menjawab. Alhamdulillah memperhatikan tadi ya saat dibacakan kalau Baik, eh, tadi untuk Ringkatnya ini ya sudah selesai. Ini yang menang siapa ini Kita lihat. Ya, pemenangnya tiga pemenang adalah Natalia Nanda. Oke, selamat. kalianan Kayaknya itu Pak enggak Ade. ada yang panitia deh Pak Abe. Yang Pak Abe itu nggak bisa itu.

Oke, turun lagi, ini Ivar. Di panitia, Ivar, panitia. Kalau siapa yang Syah? Syah? Mas Mas Anat, perwakilan dari ini kuat. Ini mas Anat, siapa itu? Siapa Syah Coba diputuskan Bu Sekti Siapa yang menang Yang pertama tayang Yang pertama, iya, benar. Syah itu? Siapa dulu Yang itu? Siapa itu? Siapa yang kedua Syah, Syah Siapa Syah ya? Siapa panitia? Saya Siapa saya bu Oh ya, siapa? Tasya. Oh Tasya boleh. Oke. Terus Lalu. yang ketiga, Lutfi. Lutfi siapa Lutfi? Maba bu. Oke, berarti Oke. silakan nanti kontak ke nomor yang uh, saya tulis di chat itu ya, Mas Mbak. Nanti screenshotnya diserahkan ke Bu Sekti ya. Oke, sepertinya itu dulu dari saya. Tadi kayaknya udah nyiapin berdoa juga ya tadi ya, Thalia, tadi ya luar biasa siap-siap <laughs> so, cemilan dan RPUL juga tadi. Oke, okay. <laughs> oke okay, bagi saya uh, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lah nanti anda beruntung lagi. Mungkin uh, kuisnya cuma satu ya ini ya Sekti ya, jadi jangan berkecil hati. Yang lain uh, saya sendiri uh, saya sendiri undur diri. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC. Uh, nanti jangan lupa yang tadi pemenangnya menghubungi BUSETI ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih games-nya? Seru kan? Jadi kita udah refresh, tadi udah seru-seruan. Kita masuk ke agenda berikutnya. Ini agenda inti kita pada hari ini, yaitu ada sharing, sharing session dengan tema Peranan Statistika dalam Manajemen Kebencanaan. Dalam kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Sakti Kartika Dini. Berikut saya bacakan CV moderatornya terlebih dahulu. Beliau adalah lulusan Statistika Universitas Islam Indonesia Program Sarjana, kemudian mengambil program Magister di Statistika Terapan Institut Pertanian Bogor. Baik, langsung saja saya serahkan untuk sharing session ini kepada Ibu Sakti Kartika Dini. Untuk dapat memandu um, sharing session uh, dalam jam-jam ke depannya bersama dengan pengisi pe pe pada hari ini. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Anisa. Suaranya kedengaran jelas ya, teman-teman semua. Terdengar Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini masih semangat kan ya? Tadi kan habis main game. Masih semangat kasih, semoga ibu. Ya. ya. Kita ke acara kita inti kita hari ini gitu ya uh, di sharing alumni yang kaitannya dengan bahasan manajemen kebencanaan peranan statistisi dalam manajemen kebencanaan dan uh, bersyukur sekali uh, kita bisa mengadakan acara ini gitu ya karena pembicaranya tuh cukup sibuk gitu ya uh, kemarin saya kontaknya kontak beliau uh, sedang sibuk dalam penanganan merapi jadi alhamdulillah beliau uh, bisa menyempatkan hadir untuk hari ini. Pembicara kita, Mas Anggara. Saya manggilnya Mas Anggara gitu ya. Atau Pak Anggara mungkin karena kebetulan kami seangkatan di S1WI beberapa tahun yang lalu. Nah, nanti terserah teman-teman mau manggilnya Pak atau Mas gitu ya. Karena sepertinya sudah pantas ya Pak Anggara ya dipanggil Pak ya. Dan Mas Anggara ini sekarang aktivitasnya di BNPB Pusat sebagai analis bencana gitu. Dan kebetulan pas sekali bahasannya dengan kejadian yang terjadi di sekarang ini gitu ya merapi kemudian nanti mungkin kita bisa sedikit bicara tentang penanganan covid yang ditangani bnpb mungkin gitu ya uh, monggo pak anggara waktu dan tempat kami persilahkan atau bu sakti uh, salam kenal dengan teman-teman sekalian pak edi yang kami hormati bapak ibu dosen saya yang kenal ini kayaknya cuma pak edi aja yang lain Bapak ibu dosa. oh Mas Yoten, Mas kenal kenalin saya. <laughs> mas Sakti suara saya clear ya? Clear, alhamdulillah. Oke, okay. yes, jelas Mas. Siapa J? Uh, baik teman-teman sekalian, mungkin kita sambil jalan ya. Saya usul Bu Sakti nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan mungkin langsung langsung interaktif aja ya Bu. Nanti biar gampang teman-teman kalau mungkin ada yang perlu dikonfirmasi atau mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan dan mungkin okay. perlu pendapat diskusi. Saya izin okay. share screen, gue boleh. Monggo, monggo, sudah, sudah, Pak. Oh, ya, saya infokan teman-teman, nanti bagi tiga pernahnya terbaik yang dipilih oleh pembicara kita hari ini, insya Allah akan dapat uh, door prize juga dari Pantia. Ya. jadi silakan disimak materi ini. Ya, jadi yang tadi belum dapat hadiah di kuis, bisa uh, masih punya peluang untuk uh, dapat door prize di kesempatan kali ini. Monggo, Mas, Mas Anggara. Oke. Okay. baik teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja kayaknya ini masih muda-muda ini. Nanti kalau dipanggil Bapak-bapak nanti kasihan. Baik, perkenalkan teman-teman sekalian nama saya Anggara Setiabuana Putra. Saya seangkatan dengan Ibu Sekti dosen teman-teman sekalian. Saya angkatan 2010 tapi pinter Bu Sekti jadi lulusnya cepat Bu Sekti. Saya termasuk telat jadi saya lulusnya 2016, itu sampai puas dan kuliah di statistik itu kan pendalamannya lebih mendalam lagi. Baik, teman-teman sekalian, uh, seperti yang sudah disampaikan tadi, uh, kami berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta. Jadi uh, posisinya memang kalau untuk BPNPB -BPN memang hanya satu, kalau untuk di daerah kita kenal dengan uh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Teman-teman uh, sekalian, saya bingung kalau mau jelasin CV ya, karena saya nggak punya pengalaman banyak itu loh. Cuman mungkin beberapa uh, pengalaman yang sebelumnya, saya begitu, mungkin saya kira sharing, saya lulus dari statistik tahun 2016, tapi saya udah kerja dulu itu. 2016 itu saya udah bekerja dulu, tapi membantu di laboratorium geospasial pesisir di Parangtritis. Jadi sebelum saya lulus-lulus, sebenarnya saya sudah berhubungan dengan hal yang namanya spasial. Teman-teman uh, sekalian, kemudian saya setelah dari laboratorium spesial, eh, laboratorium pesisir, kemudian saya geser ke Bapeda Provinsi DIY, saya bantu di situ, terus kemudian baru dilalah, diterima di BNPB kemarin 2018. 2018. Nah, di 2018 itu, Uh, nanti kita sambil saya cerita mungkin sharing juga ya bagaimana CPNS uh, dan yang lain-lainnya mungkin kalau teman-teman tertarik dan bila ada formasinya nanti mungkin bisa masuk. Teman-teman uh, yang saya share di depan ini saya uh, nggak punya banyak tulisan, jadi saya sengaja share ini mungkin nanti dari teman-teman kalau saya pengen ingin mendorong teman-teman ini gemar menulis ya walaupun tulisannya bentuknya apapun lah tetapi teman-teman setidaknya harus punya tulisan karena dengan teman-teman belajar menulis itu nanti setelah teman-teman lulus atau teman-teman nanti punya aktivitas-aktivitas lain itu bisa disalurkan dalam tulisan. Beberapa tulisan saya nanti bisa di di dicek di ResearchGate nanti cari aja Anggara Setiawan Putra. Kami lanjutkan. Oke, jadi teman-teman Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah salah satu badan uh, setingkat kementerian lembaga ya yang memang mengkoordinasikan untuk bencana. Mengkoordinasikan bencana ini dalam artian kita menggandeng seluruh elemen masyarakat. Yang ada di tampilan layar sekarang ini adalah kegiatan rapat koordinasional penanggulangan bencana tahun 2020. Nah, ini sebelum pandemi terjadi ini kita adakan kegiatan di uh, Sentul di daerah Sentul Bogor Jakarta. Nah, ini kemudian kita menggandeng seluruh kementerian lembaga seluruh Elemen masyarakat, kemudian ada relawan, dan lain-lainnya. Seluruh Indonesia didatangkan dalam satu tempat, kemudian kita membicarakan agenda-agenda yang harus kita benahi ataupun kita perbaiki, depan untuk urusan kebencanaan. Kebetulan, Pak Presiden juga rawuh hadir waktu itu, kemudian ada di sampingnya adalah Bapak Kepala kami, Pak Doni Monardo, yang dari lembaga TNI Kopassus. Kami lanjutkan teman-teman sekalian mungkin saya sedikit ya cerita tentang sejarah BNPB biar teman-teman nanti tahu atau setidaknya mungkin tertarik kalau ada yang mau KP yang Mbak sekti mungkin masih ada kerja praktek nggak ya masih ya masih Pak masih oh, masih masih Oke Oke okay, okay. okay. nah, nanti kalau mau kerja praktek juga silahkan nanti ke BNPB kaitannya dengan apa ya memang kewajiban sepertinya kalau kalau di UII, kan Uh, dulu itu namanya yang pertama pada tahun 1945 1966 itu BKPP BKKP kemudian berubah lagi BP2 BAP berubah lagi terus sampai yang paling sekarang paling akhir ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian Perpresnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang diperbarui menjadi Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang BNPB. Jadi secara BNPB ini muncul itu ada karena juga bencana Aceh. Jadi waktu itu ada tsunami, tsunami Aceh itu itulah yang membuat akhirnya kita sadar bahwasanya kita harus mendirikan sebuah lembaga yang khusus menangani bencana. Karena sebelumnya itu jadi belum ada lembaga yang khusus menangani bencana, hanya ada dinas sosial dan dinas kesehatan waktu itu. Kemudian akhirnya harus dibentuk kemudian undang-undangnya dibentuk dan juga perpresnya dimunculkan. Ini gedung kami di BNPB pusat ada di daerah Pramuka Jakarta Timur teman-teman yang mungkin nanti akan berkunjung kami persilahkan nanti mungkin kalau ada apa sih ya namanya ya, kunjungan apa yang biasanya teman-teman mahasiswa itu ya puskesk ya itu mungkin industri, silahkan nanti ya. nanti misalkan pengen berkunjung ke kami silahkan nanti mengirimkan surat, kemudian nanti akan kami proses. Oke. Apa langsung kontak Mas Anggara? Bisa. Boleh. Ya? <laughs> Boleh langsung kontak saya aja nanti bisa. Nanti biar biar dipandu. Ya. Soalnya di dalam di gedungnya tadi ini ada diorama-diorama bencana juga. Jadi oh, Oke. Okay. Jadi nanti teman-teman di situ akan diarahkan di mana bencana-bencana yang ada di Indonesia. Screennya mati ya? Ya, mati. Oke okay, okay, lanjut ya. Nah, sudah. Oke okay, nah ini, ini struktur organisasi di kami. Dari kepala kemudian ada inspektorat utama, sekretaris utama dan kebetulan saya itu ada di kedeputian bidang sistem dan strategi di kedeputian satu. Saya khususnya di Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana. Dulunya awal formasi, awal formasi CPNS dan kemudian menjadi PNS saya ada di Deputi Penanganan Darurat nah kemudian ada perubahan struktur organisasi eh, karena saya juga dalam bidangnya statistik ya mungkin terus kemudian digeser di bidang sistem dan strategi juga ada dua sih sebenarnya statistik itu bisa di deputi bidang sistem dan strategi atau kemudian bisa di pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan karena kebanyakan lulusan statistik di situ tapi masih minim sekali kebanyakan matematis sehingga kalau kalau teman-teman yang sudah statistik di situ otomatis fungsionalnya langsung statistisi Nah, kalau yang matematis itu harus sekolah dulu, di sekolah lain lagi, nanti sekolahin statistik baru nanti bisa statistisi fungsionalnya. Kalau teman-teman yang sudah statistik otomatis langsung nanti statistisi fungsionalnya seperti itu. Oke, kami lanjutkan. Nah, ini ya gambarannya teman-teman ya. Ini salah satu kegiatan kita ya. Memang kalau terjadi bencana, kita itu slogannya 24/7. 24/7 itu 24 jam, 7 hari. Jadi itu nomor HP itu nggak boleh mati. Jadi misalkan, jadi apa ya? Kayak misalkan kejadian bencana terakhir. Jadi ada bencana itu 24 jam maksimal kita harus sudah nyampe di tempatnya. Jadi misalkan gunung meletus itu maksimal 24 jam harus sudah ada BNPB di tempatnya dan itu menjadi penilaian oleh Kementerian Lembaga. Ini gambarannya karena gambarannya seperti ini yang berat tugasnya ya nah inilah ini pendidikan CPNS saya di BNPB jadi kami karena pimpinan kami itu kebetulan juga Kopassus aktif Pak Doni Morardo jadi kami pendidikannya benar-benar semi militer kami ada acara ini pendidikan semi militer di Bandung di pusdiklat Pasus Batu Jajar Bandung ini kami dua minggu minimal dua minggu satu minggu di dalam kompleks TNI, satu minggu kita di lapangan di, di barak dan juga di hutan. Nah inilah gambarnya seperti ini, e, kegiatannya banyak sekali, salah satunya ya kita ada mengenal areal, kemudian pemetaan, kemudian banyak sekali penggunaan kompas dan yang lain-lain, karena itu sangat bermanfaat kalau misalkan kita survival di lapangan. Oke, kami lanjutkan. Nah, ini salah satu kegiatan dari direktorat kami itu adalah kegiatan kajian risiko bencana. Nah, ini mungkin nanti bisa teman-teman uh, pelajarin ya karena di sini sebenarnya substansinya juga dari statistik sebenarnya. Oke, konsep dan definisinya. Mungkin kalau untuk konsep bencana atau definisi bencana bisa teman-teman buka ya langsung di undang-undangnya nomor 24 tahun 2007. Kemudian ada juga istilah risiko bencana. Risiko bencana itu adalah pendekatan tentang potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, yaitu ini ada rumusan matematisnya, bahaya itu dikali kerentanan dibagi kapasitas. Nah, ini risikonya, matematisnya seperti itu. Oke, kami lanjutkan. Nah, ini metodenya, metode umumnya. Dalam pengajian risiko bencana itu ada dua output, ada dokumen, peta kajian risiko bencana, ada juga dokumen kajian risiko bencananya. Nah, peta kajian risiko bencana ini disusun ini oleh indikator-indikator seperti ini. Saya yakin teman-teman ini kan familiar ya dengan yang hal-hal yang seperti ini ya. Kalau misalkan untuk uji uji tertentu atau survei-survei tertentu ini kan sangat 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 bisa statistik sekali. Ini indikatornya, kemudian ada dari peta kerentanannya itu kita ambil dari data sosial budaya, kemudian ada ekonomi, ada fisik, lingkungan, dan juga kapasitas masyarakatnya. Kemudian kita olah menjadi peta risiko bencana. Prinsip dasarnya, nah ini, di sini, teman-teman juga harus dituntut untuk tahu dalam hal bidang pemetaan, selain analisis spasial, tapi harus bisa juga tahu tentang pemetaan-pemetaan dan data-data spasial. Setidaknya pernah membuat peta lah, atau belajar membuat peta. Seperti saya sampaikan, ya, nanti kalau ada istilah-istilah yang perlu saya klarifikasi, mungkin bisa ditanyakan ya skala peta minimal satu banding lima ribu untuk kabupaten memenuhi aturan tingkat kedetilan analisis menggunakan GIS dengan grid dan raster pemetaan resiko dan yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu contohnya ini adalah flowchart untuk penyusunan peta bahaya. Yang saya tampilkan di depan ini adalah peta bahaya banjir dan juga peta bahaya longsor. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini kan teman-teman kan tidak asing ya dengan logika fazi. Terus kemudian ada scoring. Kemudian ada data-data itu yang memang kita dengan kita kuliah di statistik ini itu penguatannya sangat luar biasa. Jadi dengan statistik ini kita bisa memahami data-data dan logika-logika yang ada di flowchart-flowchart untuk penyusunan peta bencana. Gambarnya seperti ini. Jadi DEM, DEM itu data dasarnya. Kemudian ada peta rawan banjir dari BIG itu Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada jaring, jaringan sungai dan ada peta zona gerakan tanah. Ini data-data yang salah satu contoh ya data-data yang kita butuhkan untuk penyusunan peta bahaya di banjir maupun tanah longsor. Oke, kami lanjutkan. Nah ini adalah contoh peta bahaya dalam indeksnya di sebelah kiri ini kita bisa bisa lihat bersama ya itu dari rendah sedang tinggi kita bedakan untuk bahaya yang sedang eh sorry rendah sedang dan tinggi titik-titiknya di mana saja nah ini hasil pengolahan GIS dengan pendekatan-pendekatan statistik dengan logika fuzzy tadi tetapi tidak secara manual ya jadi kita dengan aplikasi komputer Kemudian kalau untuk Excel ini bisa lah teman-teman nanti bisa bisa coba-coba uh, menggunakan datanya. Kami lanjutkan. Nah selain peta bahaya itu kita harus juga penyusunan peta kerentanan. Nah, di peta kerentanan ini uh, banyak sekali ya kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan ini uh, pembobotannya gempa bumi itu bobot kerentanan sosialnya itu 40%, kemudian kerentanan fisiknya 30%. Dan seterusnya dan seterusnya hingga kekeringan 50%, kemudian kerentanan ekonomi 40%. Nah, kenapa di kekeringan itu tidak ada kerentanan fisik? Karena kerentanan fisik itu kan tidak terdampak oleh kekeringan. Nah, kalau kebakaran hutan, kan itu lokasinya di hutan, juga otomatis fisik juga tidak terdampak. Kemudian, kerentanan di sini, kerentanan sosial itu, contohnya dari kita, data-datanya adalah data-data kepadatan penduduk, data kelompok rentan, data rumah, itu untuk kerentanan fisik, data fasilitas umum, fasilitas kritis. Kemudian, kerentanan ekonomi ada PDRB lahan produktif, dan lahan itu. Mungkin itu terus, kemudian kami lanjutkan. Nah, ini contoh peta kerentanan, mirip-mirip dengan peta bahaya tadi. Metodenya juga mirip, sama kita juga dengan menggunakan aplikasi GIS. Nah, misalkan kerentanan itu nanti data-data yang muncul itu kerentanannya rendah, sedang, atau tinggi. Kita lanjutkan, nah ini kemudian untuk penyusunan peta kapasitas. Untuk penyusunan peta kapasitas sendiri ada panduannya, nah teman-teman yang ingin juga penelitian atau misalkan ingin nulis atau mungkin jeda bahan skripsi ya, itu bisa menyusun indeks kapasitas daerah ini. misalkan daerah-daerah tertentu, karena indeks kapasitas daerah ini sangat bermanfaat sekali untuk penyusunan kajian risiko bencana oleh daerah. dan menurut peraturan itu daerah itu memang harus wajib menyusun peta risiko bencana. standar pelayanan minimumnya adalah seperti itu dengan adanya indeks kapasitas daerah. ini sangat membantu sekali daerah untuk menyusun. Kajian risiko bencana. Ada bukunya pedomannya, kemudian ada perangkatnya juga sudah ada. Oke, kami lanjutkan. Ini contoh peta kapasitas seperti tadi yang bahaya maupun kerentanan. Contohnya kita ada di Malang untuk gempa bumi dan juga untuk tanah longsor. Oke, next. Ini contoh peta risiko. Jadi peta risiko itu adalah gabungan dari tadi peta kerentanan, peta kapasitas, dan juga peta bahaya. Dari ketiga peta itu kemudian diolah dan digabungkan itu menjadi peta risiko. Jadi lokasi mana saja sih sebenarnya yang berisiko? Misalkan oleh terjadi gempa bumi itu yang berisiko tinggi itu mana aja? Misalkan kota A, B, C. Nah, kemudian ada bencana-bencana lain, tergantung bencananya. Misalkan bencana banjir itu yang berisiko tinggi sebelah mana? A, B, C dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Indeks bahaya, indeks kerentanan, indeks kapasitas. Ini sangat matematis sekali ya di sini. Tetapi di prakteknya itu kita juga sangat aplikatif sekali dengan metode GIS-nya. Tapi pendekatannya pendekatan statistik seperti logika fuzzy terus kemudian kalau teman-teman pernah dengar itu adalah analisis hirarki proses AHP dan juga seperti itu kami lanjutkan oh untuk yang sebelah kiri ini ini adalah indeks bahaya untuk uh, satu jenis bahaya kalau ini multi resiko jadi multi bahaya jadi bahaya A bahaya B bahaya C jadi satu ada dua dua jenis oke kita lanjut nah ini indeks resiko bencana Indonesia jadi seluruh Indonesia sebetulnya sudah terpetakan untuk daerah provinsi dan kabupaten kota kalau ini untuk kabupaten kota jadi lokasi-lokasi mana saja yang punya risiko tinggi terjadi bencana itu sudah terpetakan di Indonesia dan ini diupdate setiap tahun itu diupdate dengan ada perkembangan karena yang berubah tadi itu indeks kapasitas daerahnya berubah dan juga indeks ini juga pasti berubah, misalkan tambah banyak orang tua tambah banyak ibu-ibu uh, yang baru lahiran dan yang lain-lain kami lanjut Nah, ini untuk provinsinya. lalu provinsi mana saja sih yang uh, punya risiko tinggi dan juga sedang? Dan juga rendah itu di mana saja? Nah, ini sebagai contohnya saja. Kita di Jawa, itu ada di Jawa Barat, itu risiko tinggi, kemudian ada DKI dan Banten. Tentunya ini berkaitan dengan banyak bencana ya, karena multi hazard. Oke, kita lanjut. Nah, indeks risiko bencana ini menjadi sasaran dari RPJMN. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional itu sasaran RPJMN-nya itu adalah penurunan indeks risiko bencana. Jadi setiap tahun itu kita harus bisa menurunkan risiko-risiko bencana yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari jumlah bencana yang terus meningkat, kita harus mengadakan mengadakan penguatan. Penguatan oleh pemerintah daerah, penguatan masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan yang disasar langsung itu adalah masyarakat-masyarakat yang berisiko tinggi terdampak bencana. Ini penurunan di tahun 2019 21,74 persen. Untuk yang tahun 2020 akan dihitung di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Karena data-data yang dibutuhkan itu adalah data-data satu tahun. Jadi perhitungannya adalah perhitungan untuk satu tahun periode. Kami lanjutkan. Nah, di tahun 2019 ini, kalau untuk 2013 ini, ada mulai dari 2013 ya 189 kabupaten kota nilai indeks resiko sedang dan juga kabupaten kota yang mulai yang mempunyai indeks resiko tinggi kemudian untuk indeks resiko tahun 2019 sudah ada peningkatan ada 289 yang indeks resiko sedang kemudian ada 209 kabupaten kota nilai indeks resiko tinggi ini menggambarkan bahwasannya di daerah itu penguatan-penguatan bencana itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat. Oke, ini 136 pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi teman-teman sekalian, selain juga untuk menghitung indeks resiko bencana, itu ada rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan dalam rangka penguatan penanggulangan bencana di daerah sebagai contoh ya misalkan eh, dari 136 pusat pertumbuhan ekonomi ini rekomendasinya adalah peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, kemudian ada pengembangan sistem pemulihan bencana. Dulu fokus dari penanggulangan bencana itu adalah fast respon. Jadi masih terfokus dalam kejadian bencana baru kita respon. Tetapi sekarang kiblatnya sudah berubah, jadi kiblatnya itu pra bencana. Jadi misalkan penguatan mitigasi bencana, risiko bencana. Jadi harus dikuatkan di depan dulu agar nanti dampak selanjutnya yaitu pada waktu tanggap darurat atau risiko saat terjadi bencana itu sangat rendah. Diharapkan nanti zero victim jadi sasarannya memang itu. Dan fokus-fokusnya adalah kegiatan-kegiatan pra bencana. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya saya sampaikan salah satu eh atau beberapa kegiatan yang ada di unit kerja kami ya. Karena kami ada di pemetaan evaluasi risiko bencana. Eh salah satu kegiatannya adalah bimbingan teknis kajian risiko bencana. Bimbingan teknis kajian risiko bencana ini dilakukan eh oleh kami untuk masyarakat kabupaten kota dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di kilir. misalkan sasaran kami untuk tahun ini adalah misalkan 30 kabupaten dan 30 provinsi. Itu nanti kita telaah dulu urgensinya provinsi mana saja, kemudian kami lakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis di sini sekaligus juga dengan mengajari daerah untuk menyusun peta-peta tadi. Jadi kami sediakan komputernya, laptopnya sesuai spek kebutuhannya, kemudian kami latihkan kepada daerah agar dapat menyusun kajian risiko bencana. Karena untuk daerah kajian risiko bencana itu selain sebagai SPM standar pelayanan minimal, itu juga akan ditanyakan juga oleh BPK. Jadi kalau misalkan daerah nggak punya kajian risiko bencana ini pasti nanti dari BPK sangat menyayangkan sekali. Kenapa nggak ada padahal itu menjadi salah satu standar pelayanan minimal masing-masing daerah? Kami lanjut. Nah ini Mbak Sekti ini yang terakhir kali kemarin kita saya nggak bisa dihubungi itu. Ini kita laksanakan TTX ya tabletop exercise Gunung Merapi tanggal 17 18 November masih anget berapa hari yang lalu ini. Dalam pekan ini ya Pak ya. Ya ini ini dilakukannya di Jogja. Ini dilakukannya di Hotel Hayat. Jadi kan dekat kampus ini. Ya. Ini di, di, di Hotel Hayat ini ngapain TTX ini? TTX ini kegiatannya adalah membahas rencana kontingensi dan juga rencana operasi di daerah khususnya ya yang kami undang di sini adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang dan juga Kabupaten Klaten. Karena setiap daerah itu ada yang namanya rencana kontingensi. Jadi misalkan itu pemetaan sumber dayanya, sumber daya di sini artinya adalah logistik, kemudian peralatan kemudian nanti yang dipergunakan untuk shelter di mana itu baru dilaksanakan. Jadi ya, sini diuji rencana kontingensi mereka. Apakah sudah benar atau perlu perbaikan-perbaikan yang harus segera dilakukan karena mengingat tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi juga bahwasanya kondisi merapi yang lumayan naik ini ya. Tapi infonya dari BPTKG ini saya meruskan dari BPTKG ya. Infonya dari BPTKG itu Uh, kalau misalkan nanti mungkin erupsi itu akan lebih besar dari tahun 2006 tapi tidak seperti tahun 2010 infonya demikian tapi teman-teman harus tetap waspada dan juga protokol kesehatan oke kita lanjut nah ini selain TTX kemudian ada TFG Tactical Floor Game Tactical Floor Game ini ngapain jadi kita ngel, eh, gampangnya gini kita gelar peta bersama-sama. Jadi yang titik-titik di mana ada eh, untuk evakuasi, kemudian ada zona-zonanya kita gelar di peta itu, kemudian kita simulasikan bersama-sama kabupaten kota. Misalkan OPDA atau misalkan dinas pendidikan nanti misalkan di pengungsian, di pengungsian dinas pendidikan ngapain? Pendidikannya seperti apa? Penguatan pendidikannya seperti apa? Nah, itu misalkan dari Kominfo. Nanti dari Kominfo itu jaringan selulernya seperti apa? Nanti misalkan pendidikan butuh dari BPBD nanti penyelamatannya seperti apa? Dari tim SAR seperti apa? Nanti bergerak dari titik satu ke titik lain. Kalau yang ini yang kita skenariokan itu di 5 km dan 9 km. Arahnya itu ke Sleman, ke Klaten dan juga ke Magelang yang untuk yang kita laksanakan ini adalah perbatasan Klaten dan Sleman. Karena di situ ada sungai, sungai Gendol ya, yang itu nanti kemungkinan kalau misalkan ada material yang lewat situ karena kemarin mengingat yang tahun 2010 itu juga hujan dan juga material-material piroklastiknya lewat situ. Ini yang dilaksanakan kemarin saya mohon maaf Bu Sekti. slow response sekali apa-apa apa Kami lanjutkan. Nah, teman-teman pernah mengakses Inaris enggak? Nah, ini mungkin saya kenalkan ya. Ada dari BNPB itu punya aplikasi yang namanya Inaris. Itu di Inaris itu itu menyampaikan informasi di tempat teman-teman berdiri itu berisiko bencana apa aja. Itu bisa terakses. Jadi silakan saya sarankan teman-teman ini seluruh Indonesia bisa sudah bisa bisa apa namanya? masuk teman-teman silahkan install Inaris, kemudian nanti cek bahwasanya di daerah teman-teman itu potensinya bencana apa aja, kemudian apa yang harus teman-teman lakukan. Di situ sudah ada penjelasannya semua. Kami lanjut ya. Nah ini contohnya. Terus kemudian up, ada update juga, misalkan ada gempa yang terjadi, kemudian ada bencana-bencana lain, itu juga langsung update. Kemudian ada pemberitahuannya seperti yang kita coba lihat di monitor itu adalah ada di gempa di NTT 5,1 skala Richter itu update-nya di situ. Jadi teman-teman silahkan untuk mengecek teman-teman berisiko bencana enggak daerahnya teman-teman, kemudian teman-teman harus berbuat apa itu silahkan pakai Inaris, bisa di Android, bisa di iOS, silahkan bisa dicari. Oke, Rusydi itu aja. Banyak sekali. Kalau misalkan uh, nanti saya jelasin satu-satu, mungkin sambil diskusi aja. Nanti kalau ada teman-teman mau nanya. G. Terima yeah. kasih, Bu Sakti. Yeah. nuwun. Uh, Pak Anggar, berarti posisinya di Jogja atau di Jakarta? Jogja ini, Bu. enggak kira di Jakarta loh, soalnya ditanyain. Pokoknya di Jogja. Masih di Jogja, kemungkinan nanti sore balik. Oke, okay. baiklah. Ya, yeah. uh, Gitu, teman-teman, cukup menarik ya. Sangat menarik, malah gitu. Jadi, bagi saya yang bukan konsentrasinya kebencanaan, ini uh, sebuah informasi. Apalagi tadi, ada satu aplikasi yang uh, bisa kita nikmatin bersama, gitu ya, Pak Anggara, buat update uh, kejadian. Uh, apa bencana yang terjadi? Mungkin uh, di sekeliling kita, gitu. Uh, mungkin, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Mungkin saya bisa mancing dulu, gitu ya, kan? Kalau BM kalau kita belajar bencana itu, ada bencana yang sifatnya bencana alam gitu ya Pak Anggara ya? ya ada yang betul. bencananya sosial, begitu bukan. Mungkin kalau ya. saya salah, tolong dikoreksi. Ya, nah, betul. apakah skup yang ditangani eh, BNPB juga terkait bencana sosial atau eh, hanya di bencana-bencana alam? Mungkin itu mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin menjawab Bu sekti ya. Oh, untuk BNPB sendiri, menurut undang-undang itu memang ada bencana alam dan bencana non-alam, Bu. Bencana non-alam itu termasuk Pandemi terus, kemudian ada bencana sosial juga masuk ke kita. Jadi, kita semuanya kebetulan mencakup bencana-bencana itu, seperti contohnya pandemi ini. Kalau kita ngomonginnya, kita kesehatan ya, kayaknya ya pandemi ya. Tapi ya. ternyata BNPB juga harus membantu di situ, bahkan kepala kami menjadi ketua satuan tugas saat ini. Jadi, hmm. bencana sosial di situ masuk, kemudian baru juga dikaji untuk karena fokus kita kan biasanya bencana alam ya. Ya, bencana betul. sosial ini kan perlu dikaji kembali pendalaman apa saja yang masuk dengan kategori untuk bencana sosial. Demikian, Bu Oke, ya, karena kan kadang kalau framenya bencana itu mesti kejadian-kejadian alam yang ini. Ya, ya betul. Ya. Mungkin teman-teman bisa mena, e, bertanya di kolom chat, atau bisa bertanya langsung dipersilahkan, gitu, bisa perkenalkan diri, lalu sebutkan angkatan dan pertanyaannya. Monggo, apakah ini? Kalau untuk statistisi sendiri yang di BNPB mungkin tahu, Mas Anggara, ada berapa orang mungkin proporsinya atau gimana? Begitu banget itu. Kemarin hmm. saya formasinya cuman tiga orang apa ya? Tiga orang. Tiga orang itu formasi waktu angkatan saya ya. Setelah itu ya. Tahu, kayaknya udah nggak ada lagi statistik. Terus okay. kemudian saya infokan, saya sounding ke BNPB, Pak di Jogja itu ada statistik yang khusus untuk manajemen bencana. Saya itu udah sonding sampai sounding kayak itu lho. Iya. Yeah. Iya, di UII. Lah saya ini lulusan <laughs> generasi pertama saya bilang gitu. Oleh kan generasi 2010 itu termasuk generasi awal ya untuk lulusan statistik manajemen bencana. Betul. Tuh. Gitu. Teman-teman silakan kalau mau ada yang ditanyakan bisa gitu nggak Bu mungkin interaktif aja biar lebih enak. Silahkan. Ya, tadi mungkin monggo Mas Mbak yang atau yang lagi skripsi tadi katanya ada peluang tema skripsi ya Mas Anggara ya? Boleh, boleh. Ya, monggo Mas Mbak atau Bapak Ibu yang dosen juga boleh yang mengajar di manajemen kebencanaan mungkin bisa uh, sharing gitu ya kalau beliau ini kan sudah praktisinya gitu yang apa aplikasinya. Nah, mungkin kalau kita di dunia akademisi mungkin bisa bertukar ikan atau Pak Fauzan mungkin? Kita ada, sekarang sudah ada dosen oke, berarti, tersendiri, uh, Pak Anggara. Ya, ya Monggo, uh, Pak Fauzan. Pak Anggara izin bertanya, Mas Anggara masih muda kok. Oke, oke. Uh, Mas Anggara mau bertanya, itu kan di statistik, oke. SMK, Statistika Manajemen Kebenaran, salah satunya materinya adalah, Terkait dengan statistik spasial, statistik spasial ya yang uh, spasial, atau yang uh, spasial. Kalau spesial spasial itu kan kaitannya dengan seperti regresi apa, uh, sem sar, dan sebagainya. Nah, Itu kalau di aplikatifnya, itu digunakan nggak ya, kalau di BNPB, kayak real, 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 untuk pemodelan-pemodelan dipakai pak, seperti contohnya untuk pendekatan untuk pemodelan apa pandemi ini kan juga pakai pemodelan pak. Jadi tetapi 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 kami memang tidak menghitung sendiri ya kaitannya dengan itu karena kita tetap harus menggandeng teman-teman dari akademisi dan saat ini memang yang concern adalah dari UI pak. Jadi UI dari matematika UI itu memang concern membantu untuk kami misalkan pemodelan modelannya kemudian sampai proyeksinya dan lain-lain itu memang dari UI kemudian dari ITB ada juga makanya saya tadi mendorong teman-teman untuk itu oh. aktif menulis jadi dengan menulis itu nanti teman-teman pasti itu bisa bisa tahu perkembangannya demikian bapak oke okay. okay. Ya, berarti lebih ketika kita berkerana aplikasinya ke pemodelannya ya, Mas Anggara ya? Iya, betul, betul. Jadi betul. metode statistika bisa digunakan ketika di ini. Oke, ada dua pertanyaan nih, Pak Ngaras. Apakah Pak Fauzan sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, sudah. Tadi uh, ini itu kan, sudah, dulu sekti. Jadi intinya kan kalau di apa BNP pun itu juga menggunakan pemodelan juga ya? betul Pak. Betul, betul sekali. Oke, okay. makin semangat nih Pak Fauzan ngajarin regresi spasial di manajemen kebencanaan kayak. Modelan <tid> modelan Oke, okay, terima kasih terang Pak. Kalau Fauzan. yang di Q 1 itu, ya? Yeah. Betul, kalau di Q 1 fokusnya di spasial khusus manajemen spasial. Mm -hmm. Sementara kalau yang di Q 2 itu adanya heterogenitas spasial. Oke. Okay. Atau ada tambahan? Kira-kira apa tema yang harus dibahas di kelas gitu, Pak Anggara? Jadi Kalau, bahan masukan bagi kami gitu, khususnya dalam bidang kebencanaan. Oke. Okay. Sebenarnya lebih ke penguatan, karena kan saya yakin statistik itu sebenarnya tools ya, Bu Zakti ya? Itul. Tools kan, hmm. maksudnya mungkin lebih banyak uh, studi kasusnya atau misalkan aplikatifnya aja, karena kadang kita kuat secara tools, tapi kita mengaplikasikan atau mengidentifikasi data-data yang bisa kita olah itu susah gitu. Hmm. Jadi teman-teman saya dorong saya 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 apa namanya saya sarankan untuk sering berlatih menggunakan data-data yang aplikatif. Jadi jadi selain kuat toolsnya, tapi juga harus bisa membaca data-data yang sekarang ini perkembangan bencana ini misalkan dari data ini kira-kira ini bisa diambil apanya ya gitu. Ya. Yang membaca kayak gitu tuh yang kadang-kadang susah kalau misalkan tulisnya tahu bisa ini bisa nih diregresi cuman datanya apa nah itu gitu. Itu itu nyari-nyari nyari yang kayak kayak gitu tuh biasanya susah Bu Sekti. Demikian Bu. Jadi apa antara aplikasi datanya yang digunakan dengan model atau dengan metode yang ada gitu ya Pak ya. Iya yeah, betul. Selain memang konsep apa konsep teorinya juga harus kuat gitu ya Pak. Ya yeah, betul. Oke, saya mungkin izin share screen. Ada sekitar empat pertanyaan, ini Boleh, setelah dipancing baru nih nongol nih pertanyaannya. Oke, sudah terlihat ada pertanyaan pertama dari Mas Reno, Pak izin bertanya untuk nantinya lulusan statistik. Apabila ingin menjadi salah satu anggota BNPB, maksudnya mungkin pegawainya BNPB gitu ya, atau bidang lainnya yang terkhusus lebih kepada kebencanaan. Apakah lulusan S1 memiliki peluang dapat diterima? Ataukah harus melalui lulusan S2? Kemudian untuk lulusan statistik, agar dapat bersaing dengan lulusan statistik dari perguruan tinggi lainnya, apa yang harus ditingkatkan oleh lulusan tersebut? Yang nantinya menjadi nilai tambah untuk diterima terkhusus dalam BNPB. Monggo, Mas Anggara, pertanyaan pertama dulu. Mas Reno. Ya, agak, ini Malbeni ya, nih kayaknya nih, 2020 tenang aja, seperti Tenang ya. aja, nggak usah, nggak usah apa namanya, nggak usah khawatir. Nyatanya saya itu telat paling akhir juga diterima ini. Jadi ini menjadi penyemangat teman-teman ya maksudnya. Bukan dalam arti apa-apa tetapi ini maksud kami teman-teman harus tetap semangat, teman-teman harus tetap punya keyakinan bahwasanya memang statistika UI itu bisa tampil di depan. Karena kemarin waktu saya formasinya itu mungsunya kebetulan dari dari Uni Oh Semarang itu mana Unsud? Semarang, Semarang itu Undip. Oh Undip ya Undip. Terus ada satu lagi daerah di Jawa Timur apa gitu? Pokoknya ada tiga. Nair, ITS, bukan? Kalau nggak salah ITS. Ada tiga. Jadi UII, ITS, sama uh, Undip. Ada tiga itu. Nah kebetulan, kebetulan kok saya yang diambil gitu loh. Insya Allah. Yang diambil karena, satu gitu ya? Iya satu. Satu formasinya satu doang. Contohnya okay. satu. Nah karena apa? Karena mungkin dari pengalaman Mas Reno. Nah, kebetulan saya juga aktif untuk di kegiatan-kegiatan lain, kayak misalkan pemetaan, terus kemudian ada kegiatan relawan. Nah, itu itu menjadi nilai tambah karena kalau misalkan di aplikasi pekerjaan ya, itu ahli itu terus tidak kok ahli tok gitu loh, harus harus tahu kemudian harus mengerti misalkan apa yang harus dikerjakan secara administratif itu juga kuat tapi, secara keilmuan juga harus mendukung. Kalau untuk dari UII, saya sih harapannya harus itu, ya, harus sering-sering rajin nulis, harus rajin nulis, harus rajin apa ya, kan, karena di, 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 di luar itu sebenarnya seminar ataupun kegiatan-kegiatan itu banyak sekali, dan di situ teman-teman akan ketemu dengan hal yang baru, kenalan dengan yang baru itu nanti pasti akan bertambah dari situ. Kalau dari segi penguatan, saya kira UI sangat luar biasa. Aku Mungkin itu. Dari dari pribadi sendiri, ya kadang itu yang susah. Maksudnya, teman-teman selain fokus di perkuliahan, juga harapannya nanti ada kegiatan-kegiatan dan keahlian. Karena saya sampaikan lagi, statistik itu kan tools. Jadi teman-teman harus bisa mengaplikasikannya. Karena misalkan seperti ini, kalau orang ngomong dengan orang statistik, atau orang ngomong dengan orang yang bukan statistik oh. itu pasti beda ngomongnya bedanya gimana bedanya kayak gini kalau statistik kan struktur flowchart ya dari ini ini, ini, ini. habis ini ke sini habis ini nanti ke sini oh ngelihat habis ini kira-kira apa ya itu itu pasti sudah itu itu nilai plus juga untuk teman-teman statistik di situ okay. demikian bu Zakti. ya yeah. semoga bisa menjawab ya mas reno ya berarti memang uh, tadi peluang S1 tuh ada gitu kan ya pasti gitu kan karena uh, apalagi kalau kita di statistik UI sudah memfasilitasi adanya konsentrasi manajemen kebencanaan bagi teman-teman tertarik bisa memfokuskan di sana gitu ya selain memang juga harus berperan aktif di kegiatan yang di luar perkuliahan yang mendukung itu, gitu oh. ya. Saya lupa menginformasikan bahwa dulu Mas Anggara waktu kuliah itu anggota Menwa, ya Mas. Ya, oh. <laughs> yang <laughs> memang sudah berkecimpung sejak uh, masa jadi mahasiswa, gitu. Jadi, teman-teman oh. tadi, pesannya jangan lupa untuk menulis dan mempublish tulisannya, gitu ya. Yeah, betul, jadi, Agar uh, agar record recordnya sudah terbaca, gitu dari awal. Kemudian, selanjutnya ada Mas Sodik. Apa nih usaha BNPB untuk menanggulangi bencana Gunung Merapi saat ini? Bagaimana cara mengatasi bencana tersebut? Mungkin bisa disampaikan, Mas Anggar. Oke, okay, terima kasih. Mungkin saya menambahkan ya, Mas Reno, ya, khusus untuk lulusan S2 biasanya itu diarahkan untuk Widya Iswara. Hmm. Jadi, ada di, di BNPB itu ada Pusat Pendidikan dan Latihan Pusdiklat. Jadi, di Pusdiklat itu ada formasi khusus S2, ada kebanyakan di situ. Jadi kalau misalkan S2 nanti ngajar juga kayak Bu Sekti itu dosen itu, tapi khusus di pusdiklat. Nah, jadi pembicara di situ, kemudian ngajar, ya nyusun seperti dosen biasa, nyusun apa namanya kurikulum, kemudian nyusun materi diklat dan yang lain-lain itu itu seperti itu khusus untuk S2 biasanya. Karena kan sudah tingkatannya kan sudah ahli, Bu. Jadi misalkan apa namanya udah expert seperti itu, kalau ditaruh di S1 yang S1 D3 ataupun S1 yang administratif itu nanti sangat apa ya, sayang sekali gitu loh. Akhirnya itu penguatannya, penguatannya untuk penguatan daerah, yaitu tadi untuk Diklat, dan yang lain-lain. Biasanya seperti itu, oh, kemudian untuk Mas ini kayak penyanyi dangdut. Sodik, Zaman <tun> <tun> kapan itu? <tun> <tun> Sodik, sorry sambil bercanda ya Mas Untuk BNPB, untuk menanggulangi bencana Gunung Merapi, bagaimana cara mengatasi bencana tersebut? Oke, kami kami sampaikan ya untuk setiap bencana itu sudah ada wali datanya. Baik itu bencana gunung api, bencana gempa bumi, longsor atau kemudian banjir itu ada wali datanya masing-masing. Contoh, gempa bumi itu adalah wali datanya BMKG. Kemudian ada dari BPPTKG itu sebagai wali data Gunung Api. Kemudian ada banjir itu wali datanya adalah Badan Informasi Geospasial dan yang lain-lain. Untuk BNPB sendiri itu memang tugas pokok dan fungsinya itu adalah mengorganisasikan semua itu, semua wali data itu semua kementerian lembaga itu untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana apa sih yang sudah dilakukan BNPB untuk menanggulangi bencana Gunung Merapi saat ini? Tadi itu mungkin beberapa hari terakhir tadi, yang saya sampaikan tadi Bu Sekti, kita sudah TTX menguji rencana kontingensi, melakukan rencana menguji rencana operasi. Nah, di situlah kita kita mendampingi kabupaten kota dan provinsi untuk bisa siap. Salah satunya itu terlepas dari bantuan-bantuan yang lain ya, semisal seperti anggaran. Kalau kita bisa uh, mungkin kalau baca surat kabar mungkin sudah ada pemberitaan bahwasanya BNPB menyiapkan helikopter dan yang lain-lain itu secara fisik ya, tetapi secara penguatan perencanaan kalau dari unit kami itu sudah melaksanakan itu kemarin. Tentunya itu ada setelah kegiatan itu ada rekomendasi-rekomendasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikuatkan, kemudian koordinasinya seperti apa, titiknya apa benar dan yang lain-lain itu sudah kita lakukan. Kalau pendampingan, tentunya kita pasti akan laksanakan baik itu pra, saat tanggap darurat itu tadi, bahkan pasca dan rehabilitasi, rekonstruksi itu semuanya kita dampingi pasti. Demikian, Bu sekti Oke, okay. saya mungkin mau bertanya, wali data itu maksudnya eh, apa departemen yang bertanggung jawab gitu ya atas masing-masing ya, ya. jenis bencana? Jadi, jadi teman-teman kalau misalkan cari data, wah aku pengen data gempa bumi nih, langsung ke wali datanya. BMKG kalau teman-teman gitu ya. kalau, kalau nanti ke BNPB Susah nanti mm -hmm. Karena bukan wali data itu BNPB adalah wali data resiko bencana mm -hmm. Jadi bukan wali data Bencana A, bencana B, bencana C Jadi mm -hmm. langsung ke wali datanya Karena nanti yang bertanggung jawab Adalah wali datanya mm -hmm. Tentang pemanfaatannya, tentang publikasinya okay. Itu semua di wali data Agar lebih memudahkan seperti itu demikian, Bu demikian okay, ya. Terima kasih Mas Anggara Semoga bisa menjawab yang Mas sodik Ya, ada pertanyaan dari Mbak Farah. Apakah dalam pembuatan peta risiko bencana BNPB bekerja sama dengan BPS dalam pengumpulan datanya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mbak Farah, oke saya jawab ya betul sekali Mbak Farah, kita masih koordinasi selalu dengan teman-teman BPS. Contohnya ya. Contohnya adalah terkait IKN. Ibu Kota Negara. Nah, itu kita kan punya agenda ya dari pemerintah sendiri itu kan punya agenda memindahkan ibu kota negara dari Jakarta itu ke Kalimantan Timur. Nah di situ seluruh pendataannya itu kita ambil dan kita minta kerjasama dengan BPS. Kan kemarin baru aja ada sensus penduduk ya terakhir ya ada sensus ya. penduduk. Nah itu itu data-data seperti itu kita koordinasikan dengan teman-teman BPS. Kita ngambil datanya itu dengan teman-teman BPS. Kalau teman-teman BPS kan kuat samplingnya, ya maksudnya tuh yang sekiranya memang di situ probabilitasnya besar, di mana kemudian perdataan penduduknya bisa mewakili, kan lebih tahu. Dan kita seperti itu koordinasi terus, Itu, Mbak Farah. Terima kasih. Ya, semoga bisa menjawab, Mbak Farah. Ya, ini satu ada pertanyaan dari Pak Abe. Untuk pemodelan survival dari suatu bencana menggunakan metode apa? Dan adakah asuransi atau santunan bagi korban bencana yang ditanggung oleh pemerintah? Kalau ada berupa apa? Matur nuwun. Monggo. Matur Pak Abi. Waduh ini pertanyaannya berat sekali ini. <laughs> Soalnya beliau bidangnya aktuaria ya, Mas Anggara. Bapak untuk pendekatan-pendekatan tertentu itu tidak ada pengkhususan dari kami ya. Maksudnya harus menggunakan A atau harus menggunakan B, harus menggunakan C karena dari dari kami sendiri pasti kalau misalkan ada uh, pendekatan atau metode apa yang dipergunakan itu selalu kami konfirmasi dulu. Kemudian dari 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 kami akan langsung koordinasi dengan uh, orang yang memang uh, membantu kami. Metode-metode tertentunya tidak ada, Pak. Kalau sebagai contohnya kalau misalkan untuk survival sendiri tidak ada pak tidak ada metode khususnya jadi memang seperti, memang... Analisis seperti contohnya analisis risikonya biasanya pakai apa? Oh, analisis risiko itu menggunakan pendekatan kita sendiri analisis risiko bencananya menggunakan AHP AHP ya? Oke. lama ini hanya terbatas AHP saja? Nih? Banyak sekali sebenarnya yang lain memang ya. tetapi yang kami pakai khususnya ada di perka kepala BNPB itu adalah AHP metodenya mas? Oke ya Gitu. kemudian adakah asuransi santunan bagi korban bencana yang ditanggung pemerintah kalau ada berupa apa maturnuhun kalau santunan itu ada seperti contohnya contohnya untuk santunan itu bisa berupa fisik atau bisa berupa bahan-bahan yang lainnya ya terkaitnya dengan bencana-bencana tertentu kalau saya ngambil contoh itu misalkan Uh, gempa di NTP, gempa di NTP itu rusak fisiknya banyak sekali. Jadi santunan untuk korban bencananya itu diwujudkan dalam bentuk fisik untuk rusak sedang. Kalau boleh saya menyebut, uh, nomin, saya nggak bilang nyebut nominalnya masalahnya di sini. <laughs> jadi, jadi nggak bisa saya, saya, saya mungkin nanti jabrian ya. Gitu, tapi ada, saya secara fisik kemudian secara sosial juga ada. Karena itu ada pendampingan sosial, kemudian ada Uh, juga rehabilitasi rekonstruksi sosial juga yang lainnya ada. Hmm. Ada tergantung kategorinya gitu betul, ya, Mas Anggara betul, betul. Ya. Biasanya kita kelompokkan kelompokkan uh, rendah, sedang, tinggi kerusakannya. Hmm. Berarti ada ya, Pak Abe ya. ya Oke, siap, Capri kita... nanti, Mas. Jabri. <laughs> nanti nomornya mungkin tapi agak agak bersabar kalau Mas Anggara uh, slow respon gitu ya. Eh, siap, siap. <laughs> Kita ke kolom chat saja mungkin ya Mas Anggara pertanyaannya. Oke, silakan, Mbak silakan. Oke, sebentar mana ya tadi yang belum Mbak Widya mungkin nih Mbak Widya izin bertanya Pak, apakah di bidang Bapak juga melakukan pengumpulan data dari lapangan bencana? Kemudian saat kuliah berapa persen yang sangat Bapak aplikasikan dalam dunia kerja? Go dari Mbak Widya. Oke, terima kasih Mbak Widya untuk di kami kalau di unit kerja kami itu tidak Nah, kami itu menerima data dari pusat data dan informasi. Jadi bisnis prosesnya adalah ada dari daerah mengirimkan ke pusat pengendalian operasi kami, Pusdal Ops, kemudian nanti datanya akan diolah ke Pusdatin, dari Pusdatin kemudian akan dipublis. Nah, data dari Pusdatin itu yang kami pergunakan. Kalau secara langsung, kecuali untuk kegiatan kaji cepat bencana. Jadi misalkan darurat bencana, gunung merapi meletus, ibarat kata misalkan ya, itu kan ada data kan cepat. Daerah-daerah mana yang kena, berapa orangnya, dan yang lain-lain itu, kecuali data-data itu yang harus urgent untuk pengambilan kebijakan pimpinan, itu kami seperti itu, kecuali data itu. Kalau misalkan data-datanya masih data-data yang bisa diolah oleh Pusdalap, kemudian pusdatin, itu bisa diolah dulu. Yang bisa diaplikasikan, apa ya, banyak sebenarnya, Mbak. Contohnya mungkin. Contohnya. Nah, pemetaannya tadi ya. Contohnya mungkin itu tadi ya, pemetaan juga jangan hmm. juga iya. Kalau dulu kan konsentrasinya kan ada eh konsentrasi jurusannya kan ada penginderaan jauh, enggak tahu sekarang masih ada enggak Bu Siti? Mata kuliahnya? Heeh. Masih sih Masih ya, masih. Nah, penginderaan masih ya, jauh. Pak ya? Mata kuliah pilihan kan. Masih ada. Heeh. Pilihan ya. Penginderaan jauh itu karena pemanfaatan data citra satelit itu kita pakai juga kan penginderaan jauh itu kan pemanfaatannya data citra satelit, data foto udara itu bermanfaat juga. Kemudian Oke. seperti tadi Pak Fauzan sampaikan pendekatan-pendekatan spasial statistik itu itu juga kita pergunakan. Kalau dari saya aplikatifnya memang terkait peta sih Mbak Sekti. Oke. Itu lebih banyak memang. Kalau misalkan di logistik beda lagi tentunya. Hmm. pendataan logistiknya mungkin atau yang lainnya. Kalau di kami memang karena pemetaan evaluasi risiko itu memang di situ di, di pemetaannya, pemetaan risiko pencayanya. Itu Bu Jadi jangan khawatir gitu ya, pasti kepakai ya, gitu. Usah khawatir, gitu. Yang khawatir, kepakainya, yang, kepakainya. Yang, yang mana itu masih <laughs> <laughs> harus dipilah-pilah gitu ya. Oke, ada Maaf. pertanyaan lagi nih, Mas Anggara dari Mbak Ines. Selamat pagi, Pak. Saya Ines Halida dari Statistika 2020. Ingin bertanya, bagaimana tahapan BNPB dalam rekonstruksi sarana-prasarana atau tempat yang terkena bencana alam? Dan siapa pihak yang terkait untuk membantu rekonstruksi tersebut? Terima kasih. Oke. Rekonstruksi itu maksudnya rehabilitasi rekonstruksi ya, setelah terjadi bencana. Pasca ya? berarti ya. Oke, siap. Jadi tahapan bencana itu seperti yang mungkin kita kenal bersama, itu kan ada pra, saat secara umum ya, pra, saat, kemudian setelah bencana, pasca bencana. Kalau dari kedeputian kami, itu kedeputian satu bidang sistem dan strategi, ada yang di bidang pencegahan, itu adalah untuk penanganan kegiatan pra sebelum. Nah, saat itu ada kedeputian kedaruratan. Kemudian, pascanya ada rehabilitasi rekonstruksi dan logistik. Tahap rekon dan juga logistik itu ada memang kalau dari unit kerja kami di BNPB khususnya itu ada seperti itu. Kemudian siapakah yang instansi yang berperan kalau dalam penentuan status bencana ya misalkan daerah Sleman ini daerah Sleman ini itu sudah menentukan atau mengeluarkan SK siaga darurat atau tanggap darurat saya agak lupa. Jadi yang berperan di sini, berperan aktif di sini adalah memang dari pemerintah kabupaten kota secara apa namanya secara bertahap ya. Dari kalau memang tidak bisa dihandle oleh kabupaten kota, itu nanti akan dihandle provinsi. Provinsi akan membantu. Kalau memang provinsi tidak membantu, tidak bisa membantu atau ah, mungkin ada kendala-kendala, nanti langsung nasional yang membantu. Kasus khusus itu langsung dibantu nasional. Kalau misalkan keamanan dan stabilitas negara itu terganggu. Contoh misal ya, mengganggu penerbangan. Nah, itu biasanya langsung tuh. Kayak misalkan Merapi ini kalau meletus kan mengganggu penerbangan juga kan? Kemudian dari beberapa itu kan posisi di dua provinsi di Jateng sama di DIY. Nah, itu itu biasanya yang kasus-kasus case-kasus -kasus itu biasanya BNPB langsung uh, membantu di situ, membantu di sini dalam artian kita mulai dengan pendampingannya, penguatannya, terus kemudian dari daruratnya kita juga bantu di situ. Kalau untuk kasus-kasus yang bisa ditangani daerah, itu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kota dan juga provinsi. Ada BPBD di kabupaten kota, ada juga BPBD di provinsi yang dapat saling membantu di situ. Jadi teman-teman kalau punya lokus atau lokasi kajian yang pengen langsung disasar, itu ke BPBD-nya. Misalkan teman-teman mau ke Magelang, saya mau cari data Magelang, ah, ya udah ke BPBD-nya, ke Pusdal nya atau pusat data informasi Magelangnya, BPBD Kabupaten Magelang. Kalau teman-teman nyarinya ke BNPB, kejauhan. Nanti birokrasinya lama, Okay. harus ini harus itu harus nunggu dulu harus ini nah kalau yang pengen cepat dan terfokus itu langsung saja langsung ke BPPD tertentu atau ke unit kerja dinas tertentu mungkin itu Bu Sekti oke okay. semoga bisa menjawab ya Mbak Ines nah ini ada lagi nih pertanyaan Pak Fauzan nih ini seneng banget nih kayaknya <laughs> mana dari Pak Fauzan eh mana ya atau pak fauzan disampaikan langsung pak fauzan oh ini sepertinya keputus ya putus-putus pak fauzan maaf oh ya nih uh... Ini pertanyaan dari Pak Fauzan. Saya bacakan Sain BNPB berdasarkan pengalaman Mas Anggara. Peluang statistisi yang fokus dalam analisis spasial, di mana saja, adakah materi atau saran untuk konsentrasi kebencanaan sejauh ini? Sementara yang di UI itu fokusnya adalah di analisis spasial. Begitu ya, Pak Fauzan? Ya, monggo, Mas Anggara. Baik, terima kasih. Memang untuk... Kes khusus, kes khusus ini BNPB memang kes khusus ya kan, juga kes khusus juga untuk UI sendiri karena punya uh, statistika di manajemen bencana. Tetapi kita kalau melihat di pemerintahan, statistika itu biasanya memang kebanyakan kalau nggak di pusat data dan informasi, itu memang ada di perencanaan, Pak, di bagian perencanaannya. Jadi di perencanaannya itu uh, merencanakan apa apa yang dibutuhkan dan juga apa yang harus seperti ya, saya contoh misalkan rencana penanggulangan bencana RPP, rencana Pengundang ulangan bencana, terus kemudian atau nyusun rencana nasional penanggulangan bencana itu di situ. Di situ statistik muncul karena biasanya di bidang perencanaan kebanyakan. Nah, karena case khusus saya ini, kebetulan memang ditugaskan di pemetaan risiko karena uh, di strateginya, ya, strategi sistem dan strateginya, memang membantunya di situ. Kemudian kalau untuk instansi sendiri, saya kurang tahu ya Pak ya kaitannya dengan itu. Tetapi yang yang khusus statistik sendiri itu biasanya biasanya sangat susah kita jumpai. Adanya biasanya geomatika atau geostatistik gitu ya, karena langsung berhubungan dengan kebumian. Karena kan munculnya langsung geo, 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 statistik. Nah kalau statistik sendiri kan kita yang sering. Nah sinilah kita fungsinya uh, itu ya, fungsinya publikasi fungsinya Hidupan. itu diseminasi kita kita tuh punya statistik manajemen bencana loh kita tuh gini loh gitu loh nah disitulah karena memang belum 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 dikenal juga karena kan mindsetnya untuk statistik sendiri itu adalah biasanya untuk ekonomi sosial seperti itu untuk kasus khusus seperti ini memang jarang tetapi ada beberapa mungkin yang kami sebutkan biasanya kalau untuk uh, kementerian lembaga di BMKG ada bapak di BMKG ada kemudian formasinya juga statistik itu ada di lapan juga ada Biasanya di analisnya untuk 8 juga ada analis. Karena kan tadi ya konsentrasinya statistik, kemudian 8 sendiri itu harus kuat juga di penginderaan jauhnya. Gambarannya itu. Terus apa ya kalau kalau untuk mata kuliah apa sepertinya mata kuliahnya sudah bagus Pak maksud saya penguatannya itu juga sudah bagus kok dalam dalam artian selain secara matematis tetapi kan ada peminatan-peminatan yang harus di, diambil tetapi teman-teman di sini harus punya manajemennya misalkan sebenarnya saya mau fokus apa sih terus kemudian mata kuliah apa yang saya di, harus diambil ini apa ini harus tahu misalkan kan saya mau fokus bencana oh bencana ini mencakup ini 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 ya harus diambil gitu jadi nanti semakin kuat penguatannya di situ tetapi kalau mohon maaf mungkin saya belum bisa menjawab untuk untuk yang itu ya penguatan apakah jurusan perlu kuliah apa dan segala macamnya itu saya 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 kurang mohon maaf belum bisa menjawab pak demikian mohon maaf tapi kalau sementara ada analisis spasial itu sudah cukup uh, basic gitu ya. Basic, basic, okay, ya. cukup bu. Basic itu mungkin sama GIS-nya kan ada yeah, yeah. GIS 1 GIS 2 ya. Dasar yeah. sama tingkat lanjut okay. atau sama expertnya setidaknya bisa membuat peta aja gitu. Okay. Karena kan kita kan banyak sekali ya. Misalkan teman-teman kan misalkan di Merapi ini jalur cepat untuk evakuasi. Iya. Yeah. Analisis nearest neighbor. Uh, itu itu pakainya kan itu semua. Statistikan pendekatannya itu, betul. tapi aplikatif GIS harus diaplikasikan hmm. di GIS, muncul dalam peta dan yang lain-lain. Teman-teman harus penguatan di situ. Kan misalkan ini dari 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 evakuasi ini teman-teman kan ada ada data jalan, ada data waktu. Hmm. Kemudian ada lebar jalan, ada jumlah pengungsinya. Teman-teman bisa nyaringan di situ nanti jalur tercepat itu kalau evakuasi lewat mana itu kan ada 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 ada, ada rumusannya kalau nggak salah seperti itu dulu ada neres neiber yeah. terus kemudian ada pendekatannya yang lain-lain sangat banyak sekali gimana bu lanjut oke okay. ada lagi mungkin mas mbak bisa langsung ini loh open mic kalau mau bertanya gitu nggak harus nunggu chat mungkin eh, sambil nunggu yang lain saya bertanya kan kemarin sempat ini ya apa pendampingan untuk eh, Penanganan merapi. Nah, yang sekarang kan mungkin yang berbeda dengan 2010 atau 2006 kan kita eh, bencananya enggak satu beriringan gitu kan dengan eh, COVID gitu. Nah, eh, sementara kalau nggak tahu ya saya nggak tahu kem pengungsi itu seperti apa. Nah, bagaimana eh, dari BNPB dalam pendampingan ke eh, rekan, rekan yang di lapangan di mana kondisinya sedang COVID tapi harus ada eh, di daerah pengungsian seperti itu? Mungkin ada sedikit eh, yang bisa disampaikan dari hasil pendampingan kemarin, Mas Anggara? Terima kasih Bu Sekti. Ini juga sangat penting sekali ya kaitannya dengan uh, pengungsian karena disitulah nanti titik-titik uh, penyebaran itu nanti akan muncul kalau misalkan kita uh, mungkin kelewat atau terlepas dari kita. Uh, kita sudah kemarin ujikan di teman-teman dari daerah itu sebenarnya juga sudah punya rencana-rencana kontingensi khususnya untuk COVID itu seperti apa. Kalau di Sleman maupun di Jateng sendiri nanti di dalam bara itu udah ada sekat-sekatnya bu. Oke. Okay. Ada, ada sudah disekat memang, ada sekat-sekatnya. Tetapi kayak apa ya? Kalau zaman dulu itu kayak warnet gitu loh, tahu nggak bu? Oke, okay. paham paham. Nah itu kayak kayak warnet gitu, modelnya kayak kayak warnet itu nanti di situlah di situ teman apa pengungsi nanti satu keluarga atau seperti apa manajemennya masih seperti itu. Kemudian hmm. untuk relawan sendiri sudah juga dilakukan rapid dan juga swab. Hmm. itu itu juga juga itu menjadi protokol tetap itu menjadi protokol yang harus dilakukan nah, itu memang apa harus digali setiap saat dan juga harus uh, ditambah penguatannya kepada daerah karena uh, kalau sudah terjadi misalkan meletus dulu gitu yeah. itu kan siapa aja pengen bantu pengen naik ke atas dan dalam macamnya kan kayak gitu biasanya panik kan gitu ya. ya panik dan simpatinya belum kalau misalkan seperti Merapi 2010 itu meletus sama hujan itu bisa potensi longsor. Nah, itu tambah-tambah di situ. Ya. Itu sangat makanya multi hazard bencananya itu multi hazard banyak misalkan dengan pandemi, dengan longsor, belum ada lanina juga. Hmm, dan okay. itu karena hmm. nanti dampaknya ke hujan. Betul. Dan yang lain-lain. Sementara itu, Bu, tetapi uh, ke depan memang harus ada pedoman khusus untuk pengungsi. Hmm. Itu memang memang harus dan itu rekomendasi kami. Rekomendasi hmm. dari kami seperti itu. Nanti uh, Rencananya memang akan segera disusun untuk itu. Demikian, Bu Sekti. Ya, berarti yang agak beda bentuk dari kempengusnya ada sekat-sekat itu gitu ada ya, sekatnya. sementara itu. Sementara itu, untuk ya. memisahkan satu dan yang lainnya. Oke, ya semoga... Tapi ya tadi saya saya kapan ya sempat baca sih yang artikel bahwa kemungkinan merapi itu uh, lebih besar sedikit dari 2006 tapi tidak sebesar 2010 gitu ya. ya betul. Semoga saja itu uh, benar gitu ya karena 2010 saya mengalami sendiri pertama kali di Jogja betul, <laughs> apa tiba-tiba berguguran material-material itu yang kondisinya memang uh, luar biasa gitu ya Mas Oke, okay. mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan atau uh, sudah merasa cukupkah itu? apakah sudah cukup uh, atau Mas Anggara ada uh, closing statement gitu buat uh, adik-adiknya gitu atau buat uh, kami yang masih di prodi gitu Oke teman-teman yang jelas kami mengucapkan terima kasih Bu Sakti dan juga Pak Edi dari jurusan yang sudah mensupport kami tentunya dulu waktu kuliah dan juga kami juga mendapat penguatan banyak sekali dari UII Kaitannya dengan statistik ataupun kaitannya dengan manajemen kebencanaan untuk teman-teman apa ya, pokoknya sering banget sering keluar lah gitu loh, biar ngelihat sebenarnya itu banyak sekali dan juga temuan-temuan misalkan sesuatu yang baru inovasi itu banyak sekali di luar teman-teman harus harus tahu itu dan dan juga kalau sudah tahu teman-teman juga harapannya kan juga tertarik untuk bisa mengembangkan untuk bisa publikasi kegiatan dan yang lain-lainnya. Di situ nanti, teman-teman eh, akan berkenalan dengan ekosistem baru, dan teman-teman akan terbuka nanti, misalkan pengalamannya, karena ini tidak terlepas dari pengalaman. Memang, Bu Sekti jadi memang harus membuka, membuka diri untuk pengalaman, harus mau ini itu dulu, harus membantu ini itu dulu. Nah, itu memang harus seperti itu. Kemudian, oh, mungkin untuk Merapi ini, untuk Merapi sendiri khususnya itu. Uh, semoga kita lebih kuat daripada tahun 2010 ya ya karena karena di tahun 2010 kan secara apa organisasian itu belum siap jadi belum ada PPBD dan yang lain-lain itu memang belum siap tetapi mulai dari tahun 2010 itu kemudian dibentuk organisasinya dan juga sudah ada pelatihan pelatihan yang rutin dilakukan oleh daerah. Jadi misalkan ada pelatuan evakuasi itu rutin dilakukan oleh daerah. Berpindah-pindah tempat. Teman-teman bisa cek jadwalnya di websitenya BPBD kalau nggak salah itu ada. Teman-teman silahkan cek, kemudian teman-teman pantau jadwalnya. Kalau perlu ikut juga boleh itu. Aku yakin boleh. Ikut aja, ikut nimbrung, hmm. nonton gitu. Evakuasinya seperti apa dan yang lain-lain. Iseng-iseng dulu aja gitu. Nanti kalau kenal kan, kalau kenal sama orang BPBD nanti butuh data kan enak nah itu pendekatan pendekatannya Oke. mungkin seperti itu terus um, tetap semangat teman-teman saya yakin teman-teman di sini lebih apa ya hebat lagi lah nanti ke depannya. saya ini sebenarnya nggak enak sama hmm. bu Sekti kok ya saya diundang gitu loh soalnya saya baru nemu yang alumni yang di kebencanaan itu baru mas anggara gitu yang, yang maksudnya yang sebagai praktisi ya gitu ya yang, ya, betul, yang bekerja betul. langsung ada sih yang lagi s 2 setahu saya gitu itu ya. cuma yang memang baru Mas Anggara. Nah mungkin bisa ngajak adik-adiknya nih biar lebih ya. Gitu. gitu terima kasih. nanti kalau memang mau berkunjung ke kami silahkan. nanti mungkin jadi salah satu lokasi hmm. sasaran lokasi kalau memang ada kunjungan industri atau apa ya nanti silahkan. atau mungkin bersurat mengadakan kegiatan di kampus kemudian untuk penguatan teman-teman hmm. untuk paparan minta studi kasus ini atau dan yang lain-lain silahkan nanti kami akan Oke. sangat senang sekali karena ada beberapa kampus yang memang bersurat ke kami itu misalkan mohon mengisi acara ini terkait tema ini dan yang lain-lain itu sudah ada juga sudah masuk ke kami pendampingnya ke kampus karena apa karena kampus kan hmm. sangat aplikatif dan fleksibel ya maksudnya ya nanti setelah dari kampus kan tentunya nanti masuk ke dunia kerja dan penguatan penguatannya di situ akan sangat sangat bagus sekali mungkin itu Bu Sakti hmm. terima kasih sekali Sebelum uh, sebelum uh, Mas. Monggo eh, Pak, dikit, 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 monggo, iya monggo, Pak Edi. Iyi, saya menyimak aja hmm. saya tadi enggak muncul ya. Ini karena sambil anu acara lagi. Siap, yep. ya, uh, Mas Anggaran, jika okay. memungkinkan nanti kami dikasih informasi ini Mas ya. Jika apa Mas kalau ada ini Mas. Untuk kerjasama ya Mas ya. ya. Okay. Nah, kami nanti akan coba inisiasi untuk buat MoU gitu Mas ya dengan coba dikasih nanti teknisnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nanti tolong sampaikan ke Mbak Sekti untuk kami follow up nanti Mas. Dan nanti oh, untuk oh, gitu. uh, akreditasi itu salah satu yang jadi katakunya adalah banyak kerjasama itu juga. Nah, gitu ya nanti. Ya, jadi nanti alhamdulillah Mas, kita bulan Juli kemarin dapat A. Ini Alhamdulillah, aja ya, ya, Pak. Ini. Mantap ini. Luar biasa itu Mbak Sekti, Mas Paujan, Mas Api, Pak Yudhu. desain Dosen-dosen mudanya luar biasa. Kalau saya yang tua itu udah tinggal lihat <laughs> aja, ya, gitu ya. <laughs> Jadi nanti minta tolong jika memungkinkan apa bisa dijalin MOU nanti ya. Nanti Mbak Sekti bisa di follow api nanti bersama Mbak Tuti nanti ya. Artinya kerjasama itu luas kalau perguruan tinggi kan lingkupnya nanti bisa kalau DUI kan bisa catur dharma atau terdharma ya mas ya bisa iya betul. Ya, penelitian kemudian kalau pendidikan tuh kayaknya misalkan nanti suatu saat ngisi kuliah umum gitu ya terus kemudian iya. penelitian nanti bisa jadi ini pak Fauzan ini beliau itu untuk GIS-nya. GIS ya mas Fauzan ya untuk spasialnya iya. ya spasialnya iya, ini udah luar biasa nih. kalau pak Abi ini untuk yang aktuaria ya. jadi kan nanti manajemen kebencanaan sebetulnya yang kita desain itu kan luas banget ya mas ya tidak hanya Pak iya pas bencananya, tapi juga pasca bencana. gitu nah, kalau ya. kalau statistik itu maunya kita itu ya mulai dari pra persiapan antisipasi gitu ya, kemudian saat bencana, kemudian pasca bencana. Iya betul bapak. Iya nanti akan coba kita apa desain tadi masukan masukannya luar biasa akan coba kita tindak lanjuti dan ini semoga tidak hanya di sini aja nanti bisa tindak lanjuti dengan dindak kesama yang lain gitu ya Mas Anggera. Ya. Ya? Amin insya Allah ya. pak. Iya ya. itu aja Mas Anggera. Saya terima kasih banget ini banyak ya. apa hal ya. yang kita dapatkan. Ya, matur Saya kembalikan Mbak Sakti, monggo. Nggih, yeah, matur Pak Edi. Gitu Mas Anggara kalau ada peluang kerjasama mungkin bisa kabari kami gitu ya. saya tadi memang ada informasi untuk tempat KP. Untuk masa pandemi ini menerima, menerima KP juga gitu, Mas Anggara. Sebelum kemarin ada dari ada dua kampus apa ya? Dari dua kampus itu satu dari UI, satu dari mana? Tapi kemarin virtual, Mbak. Oke, okay, online gitu ya. FH. Ah, jadi jadi bantunya, bantu kaminya itu via hmm. virtual kemarin. Oke, okay. okay. durasinya biasanya apakah ada ditentukan dari BMKG-nya atau memang mengikuti prosedur dari kampus? Pengajuan dari kampus biasanya kita Untuk... ngikutin aja mekanisme. Oh. Misalkan dari kampus, misalkan kita kerja praktek selama satu bulan, misalkan kemudian ada rencana apa-apa-apanya ini 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 gitu. Oke, okay. berarti memang lebih fleksibel gitu ya durasinya? Ya okay. betul. Mungkin nanti bisa jadi info teman-teman yang belum dapat tempat KP dan tertarik gitu ya mungkin bisa dicoba ya untuk diajukan di BNPB pusat Jakarta gitu ya Mas Anggara ya. Iya betul. Ya demikian terima kasih Mas Anggara atas insight yang hari ini luar biasa gitu kan sangat sangat membuka wawasan kita semoga teman-teman juga bisa lebih mengenal gitu bahwa tadi gitu kan disampaikan Indonesia itu kanan kiri atas bawah itu penuh dengan peluang terjadinya bencana gitu ya Mas Anggara tapi bagaimana kita sebagai uh, manusianya warganya untuk siap atas uh, bencana yang nggak bisa kita hindari itu gitu ya ya betul ya uh, demikian terima kasih sekali Mas Anggara uh, kita tunggu ya. lagi uh, pelu kesempatan sharing yang lain mungkin dan uh, peluang sama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi kemudian ada sedikit uh, kenang-kenangan dari kami uh, ada sedikit uh, apa sertifikat mungkin Mas Syauki bisa disampaikan. Nah, ini Ih, sertifikatnya. <laughs> Nanti akan saya sampaikan bentuk softnya melalui email gitu ya Mas Anggara. Mungkin Boleh. bisa dipergunakan. Uh, mo uh, mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami. Uh, uh, sangat ditunggu masukan-masukannya uh, dari alumni. Gitu. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Uh, jangan lupa tadi ada link presensi yang harus teman-teman isi. Kemudian setelah ini saya kembalikan ke MC. tunggu Mbak Anissa. Uh, baik, uh, itu tadi sharing session kita ya. Seru banget, udah ada pemaparan materi dari masnya, terus kita juga ada sesi tanya jawabnya. Semoga dari materi yang dipaparin tadi kita bisa sama-sama belajar untuk ke depannya bisa terus berkembang, menjadi lebih baik lagi. Oke, okay? Kita masuk ke agenda selanjutnya. Di sini ada satu agenda lagi sebelum penutupan, yaitu ada pengumuman dari Mas Ilham Invisio. Silakan mas, untuk penyampaiannya saya serahkan kepada Mas Ilham. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nah, saya Ilham dari tim Invisio. Mau ngumumin atau mau ngingetin nih. Bahwasannya pendaftaran Invisio masih dibuka sampai jam 12 malam nanti. Nah, bagi para peserta yang mungkin mau bergabung dengan kami, bisa mendaftar di link yang ada di Instagram. Di deskripsinya di statistik.uii. Dan untuk pelaksanaan opreknya, itu akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020. Uh, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan, bahwasannya opreknya itu masih ada sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, Mas Il. Ini yang disampaikan sama Mas Il, barusan adalah agenda terakhir kita. Nah, sekarang kita masuk ke penutup. Situasi ya. itu siapa? Kenapa, Mas? Enggak apa-apa, lanjut. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke penutup. Um, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sharing session kita pada hari ini. Nah, di sini saya mau membacakan salah satu kutipan dari narasi tentang bencana ya. Alam raya tidak pernah diam. Waktu ke waktu bencana terus mengancam sudah banyak waktu yang pelajaran dan yang kita terima saatnya serius menyikapi mitigasi bencana fokus mengalokasikan berbagai sumber daya untuk memetakan ancaman yang tak terbiat yang tak terkira dan ta dan tak kita kira bencana alam memang tidak bisa dihentikan tapi kita bisa bisa untuk mengurangi potensi kerusakannya pepatah bilang alam terkembang menjadi guru dan kita wajib untuk menjadi muridnya agar tak jadi debu Sekian sharing session kita pada hari ini. Apabila ada kurang dan salah kami, kami dari panitia, mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak, peserta bisa isi link presensi dan evaluasi yang ada di chat ya. Mas dan Mbak mungkin bisa isi link presensi yang ada di chat dan link evaluasi sebagai bahan masukan untuk panitia. gitu Terima kasih Mbak MC. Terima kasih Mas Anggara. Siap Bu Sekti. Terima kasih. Si Manila untuk uh, nanti penerbangan. Terima kasih kan? Mas Anggara. J, mau terusun. Nanti ke depan banyak kerjasama ya Mas. <laughs> Insya Allah Pak G. Salam untuk keluarga ya. G, terima kasih. Dia udah berkeluarga ini. Oh, ada yang lain ya, ya. Astagfirullah. Itu Pak Yoten tuh nanyain tuh. Mas Yoten itu kan waduh aku pernah satu kuliahan sama Mas Yoten. Mentor-mentornya mas. mas Anggara tuh. Mentor loh Mas Yoten. Mentor kan. Ya, mas. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekti dan teman-teman. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, teman-teman yang tadi oh, oke. Okay. Saya belum ngomongin penanya terbaik, ya. Tadi yang tiga.